semuanya. Selamat datang di Universitas Dr. Subandi. Perkenalkan, nama saya Bintang. Dan saya Anin. Hari ini kita akan mengajak kalian untuk virtual campus tour. Penasaran kan? Yuk ikuti kita! Universitas Dr. Subandi berlokasi di Jalan Dr. Subandi nomor 99 Cangkring Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Universitas Dr. Subandi memiliki 4 bangunan gedung, yaitu gedung A, B, C, dan D. Sekarang kita berada di dalam gedung A. Di dalam gedung A ini terdapat ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar mahasiswa. Di sini mereka dapat belajar dengan nyaman karena di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang memadai seperti AC, proyektor, dan yang pasti kursi yang nyaman. Nah, sekarang saya sedang berada di gedung B. Buat kamu yang penasaran dengan fasilitas laboratorium Universitas Dr. Subandi, yuk! Selamat datang di Laboratorium Terpadu. Laboratorium Anak, untuk mengkaji pertumbuhan dan perkembangan anak. Laboratorium Anatomi dan Fisiologi, digunakan untuk mengkaji struktur tubuh dan fungsinya. Laboratorium UGD, digunakan untuk praktikum serta melatih kecakapan mahasiswa dengan pasien gawat darurat. Laboratorium Maternitas, Laboratorium KB, Laboratorium Holistik, Laboratorium Kritis, Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah, dan yang terakhir Laboratorium Dasar, digunakan untuk mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Selain laboratorium kesehatan yang berada pada gedung B, di dalam gedung C juga terdapat laboratorium yang digunakan untuk mahasiswa prodi farmasi. Yuk kita lihat bersama-sama. Di sini, mahasiswa farmasi dapat melakukan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan bahan kimia. Dengan fasilitas yang menunjang keterampilan mahasiswa, Laboratorium Farmasi Klinis juga berfungsi untuk kegiatan praktikum menguji efek yang dihasilkan oleh senyawa obat tertentu. Untuk menghasilkan mahasiswa yang kompeten di bidang farmasi, di dalam Laboratorium Farmasetika, mahasiswa dapat melatih keterampilannya dengan praktikum yang berhubungan dengan peracikan obat-obatan. Universitas Dr. Subandi juga menyediakan Laboratorium Teknologi Farmasi. Mahasiswa melakukan praktik pembuatan persediaan obat menggunakan teknologi dengan taraf industri. Laboratorium Instrumen, Laboratorium Steril Teknologi Farmasi, Laboratorium Biologi Mikrobiologi, dan Laboratorium Biologi Fitokimia. Nah, sekarang kita berada di depan Convention Hall Universitas Dr. Subandi. Universitas Dr. Subandi juga mendukung mahasiswanya di bidang minat dan passion dalam dunia ekonomi maupun bisnis. Selain ruang kelas yang berada pada gedung A, di dalam gedung D ini juga terdapat ruang kelas yang digunakan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang disediakan dengan berbagai fasilitas juga loh. Hai. Hai. Membaca adalah hal yang paling dasar untuk mencapai hidup yang lebih baik. Perpustakaan Universitas Dr. Subandi menyediakan berbagai macam buku untuk sumber ilmu, inspirasi, serta bahan pembelajaran. Di dalam perpustakaan Universitas Dr. Subandi juga disediakan beberapa unit komputer untuk menunjang kegiatan belajar mengajar mahasiswa. Di era digital ini, Universitas Dr. Subandi juga sangat mendukung mahasiswanya agar terus berkontribusi untuk masyarakat dengan cara menggunakan teknologi sebaik-baiknya. Untuk mendorong mahasiswa di era digital tersebut, di dalam laboratorium komputer ini, Universitas Dr. Subandi menyediakan berbagai macam fasilitas seperti komputer, proyektor, dan yang lain-lain. Salah
satu unit kegiatan mahasiswa yang bisa kalian ikuti ada UKM Tari. Tari ada tari tradisional dan tari modern. Yuk kita lihat bersama-sama. Universitas Dr. Subandi juga memfasilitasi mahasiswanya dalam bidang olahraga basket. Buat kalian yang suka basket, langsung aja gabung sama kami yuk. UKM futsal, UKM voli, UKM bulu tangkis, UKM pencak silat, UKM KSR, UKM musik, UKM paduan suara, UKM e-sport, UKM keagamaan, dan UKM karya ilmiah mahasiswa. Nah, gimana? Seru kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Dr. Subandi Jember. Sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Universitas Dr. Subandi Jember mempunyai visi besar, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Antara lain, jadi itu dia virtual campus tour dari Universitas Dr. Subandi. Selain fasilitas dan sarana yang sudah kalian lihat tadi, masih banyak fasilitas yang lainnya loh. Untuk info lebih lanjut, kunjungi website Universitas Dr. Subandi di www.uds.sc.id. Dan jangan lupa follow account Instagram kita @universitasdrsubandi. Terima kasih dan sampai jumpa. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Dimohon dengan hormat kepada seluruh peserta kuliah pakar keperawatan gawat darurat untuk mengaktifkan kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah panitia sediakan. Dan pada sesi diskusi hari ini, kami berikan kesempatan kepada 6 penanya. Bagi peserta yang berada di Zoom, silakan untuk menekan tombol raise hand. Bagi peserta yang berada di live YouTube, silakan bertanya melalui kolom komentar. Dan kami informasikan terlebih dahulu kepada peserta kuliah pakar untuk tetap berada di Zoom hingga acara selesai, dikarenakan di pertengahan acara nanti akan kami tampilkan link absensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Kuliah Pakar Keperawatan Gawat Darurat 2022 di Universitas Dr. Subandi dengan tema Manajemen Pasien Kegawat Daruratan Trauma di Rumah Sakit. Yang terhormat kepada Ibu Irwina Angelia Silvanasari, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan, selaku Kaprodi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Yang saya hormati pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Purwoko Sugeng Haryanto, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Dan yang saya hormati, dosen Keperawatan Gawat Darurat dan Bencana, beserta
seluruh peserta kuliah pakar pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saat ini kita bisa berkumpul di acara kuliah pakar keperawatan gawat darurat dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya. Dan alhamdulillah kita juga bisa bersama-sama menimba ilmu dari pemater yang sangat luar biasa pada pagi hari ini di acara kuliah pakar yang diselenggarakan oleh Departemen Keperawatan Gawat Darurat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pembacaan doa, yang kelima acara inti, yaitu adalah acara kuliah pakar, yang keenam sesi diskusi, yang ketujuh penutup. Marilah kita awali acara kuliah pakar pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama, agar acara dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Memasuki acara selanjutnya, ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia.
Baik, untuk acara selanjutnya ialah sambutan. Sambutan akan diberikan oleh Ibu Irwina Angelia Silvanasari, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan, selaku Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi, sekaligus membuka acara kegiatan kuliah pakar pada pagi hari ini. Kepada Ibu Irwina Angelia Silvanasari, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Purwoko Sugeng, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Yang saya hormati para dosen keperawatan, khususnya yang punya gawe pada pagi hari ini, yaitu Departemen Keperawatan Gawat Darurat, segenap panitia, dan juga seluruh peserta. Dalam hal ini mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama walaupun secara daring di ruang Zoom ini untuk menghadiri kuliah pakar keperawatan gawat darurat. Pada kesempatan ini saya secara pribadi mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Purwoko Sugeng, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan yang telah berkenan hadir dan mentransfer ilmunya kepada mahasiswa kami. Semoga ilmu yang nantinya akan diberikan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kami semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi, keperawatan gawat darurat adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang dalam bidang keperawatan diberikan pada pasien dengan kebutuhan kritis dan mendesak. Sistem pelayanannya yang bersifat segera pada keperawatan gawat darurat ini tentunya membutuhkan sosok perawat yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tapi juga keterampilan yang mumpuni dalam memberikan pertolongan gawat darurat pada pasien, salah satunya pada pasien yang mengalami trauma. Nah, kuliah pakar pada pagi hari ini dalam rangka membahas lebih rinci terkait manajemen pasien kegawat daruratan trauma di rumah sakit. Besar harapan Ibu, kalian semua dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari kuliah pakar pada hari ini demi meningkatkan pengetahuan kalian terkait manajemen pasien kegawat daruratan trauma di rumah sakit. Dan harapannya tentunya nanti bisa meningkatkan juga keterampilan kalian. Nah, dengan demikian, pada hari ini, Rabu, 22 Juni 2022, saya secara resmi selaku Kaprodi Ilmu Keperawatan membuka acara kuliah pakar keperawatan gawat darurat dengan tema manajemen pasien kegawat daruratan trauma di rumah sakit. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Untuk acara selanjutnya ialah doa yang akan dibawakan oleh Saudara Bagus Komar Zaman. Untuk yang bertugas, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukalifi mazidahu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi Allahumma inni a'udzu bika minal jibili wa alihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sampaikan, terima kasih. Sebelumnya, kepada seluruh peserta kuliah pakar keperawatan gawat darurat tahun 2022, dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah panitia sediakan.
Kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta kuliah pakar keperawatan gawat darurat untuk mengaktifkan kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah panitia sediakan. Kami ingatkan sekali lagi sebelum pemateri masuk, untuk mengaktifkan seluruh kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah panitia sediakan. Baik, para peserta kuliah pakar sekalian, tibalah kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini dengan tema manajemen pasien kegawatdaruratan trauma di rumah sakit. Dimohon kepada seluruh peserta kuliah pakar pada pagi hari ini untuk menyimak materi yang akan disampaikan, dan dimohon kepada seluruh peserta kuliah pakar untuk menyiapkan pertanyaan. Materi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Purwoko Sugeng Haryanto, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Izinkan saya untuk membacakan CV. Nama: Purwoko Sugeng Haryanto, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Office: Department of Emergency Medicine, Saiful Anwar General Hospital, Jalan Jaksa Agung Suprapto 2, Malang, Indonesia. Nomor telepon 0834-356-333. Lahir pada 9 Februari 1969. Current career: Nurse Clinical at Department of Emergency Medicine, Malang, Saiful Anwar General Hospital. Beliau menempuh diploma pada tahun 1997. State College Nursing Diploma Program Malang University Academy Diploma in Nursing. Beliau menempuh sarjana pada tahun 2007. Faculty of Medicine Universitas Brawijaya Indonesia, Bachelor of Science in Nursing. Beliau menempuh gelar magister pada tahun 2015. Faculty of Medicine Universitas Brawijaya Indonesia, Magister of Nursing. Pemateri kita telah tersertifikasi dalam berbagai pelatihan, beberapa di antaranya yaitu pada tahun 2019, recertifikasi as Provider for Basic Life Support, BLS for Healthcare Provider Course by the American Heart Association. Pada tahun 2019, recertified as Provider for Advanced Cardiac Life Support, ACLS for Healthcare Provider Course by the American Heart Association. Pada tahun 2020, certified for E-Learning for Clinical Precision Course organized by Faculty of Medicine, Universitas Brawijaya, Indonesia. Pada tahun 2020, certified for E-Learning Score and Cold Flu System Course organized by EADNA, Indonesia Emergency and Disaster Nursing Association, or HIBGABI Indonesia. Pada tahun 2020, Certified for Triage and Patient Transfer Course organized by EADNA, Indonesia Emergency and Disaster Nursing Association, or HIBGABI Indonesia. Pada tahun 2020, Certified for Applied Good Clinical Practice, GCP, Course and Workshop organized by the Indonesian Association for Study of Medical. 2022, Recertified for Training as Trainer Emergency Nursing organized by EADNA, Indonesia Emergency and Disaster Nursing Association, or HIBGABI Indonesia. Beliau juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, diantaranya pada tahun 2019, partisipasi in the 9th Annual Scientific Meeting of Emergency Nursing, Enhancing Nurse Role in Integration EMS System organized by EADNA, atau Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia
Yogyakarta, Indonesia. Pada tahun 2019, partisipasi in the Emergency Medicine and Social Scientific Meeting. Pengalaman kerja beliau pada tahun 1998 sampai 2004, beliau sebagai staff nurse at Department of Psychiatry, Saiful Anwar General Hospital, pada tahun 2007 sampai sekarang sebagai nurse clinical at Department of Emergency Medicine, Saiful Anwar General Hospital, pada tahun 2010 sebagai instructor for maternal neonatal emergency care course Indonesia, pada tahun 2007 sampai sekarang sebagai instructor for triage officer course Indonesia, pada tahun 2012 sampai sekarang sebagai facilitator for emergency nursing course Indonesia, pada tahun 2013 sampai sekarang sebagai national trainer in nursing Indonesia, pada tahun 2017 sampai sekarang sebagai instructor for emergency nursing and BTGLS course Indonesia. Beliau juga aktif menghasilkan publikasi ilmiah dan juga sebagai pembicara dari tahun 2022 sampai sekarang, beberapa di antaranya. Pada tahun 2020, sebagai National Invited Speaker, Update Trauma Care Management Presented in Disaster and Emergency Care Management Conducted by Association of Nursing Students at Ponorogo Muhammadiyah University. Pada tahun 2021, National Invited Speaker, Pre-Hospital Emergency Management Presented and Updating the Emergency Nursing Conducted by Medical Safety Center and Puskesmas Gasan, Gadang, Padang Pariaman. Baik, kepada Bapak Purwoko Sugeng Haryanto, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, moderator? Terdengar, Bapak. Oh, baik, iya. Saya boleh dijadikan host ya? Baik, Pak, sebentar. Tapi saya coba share lah, kalau share bisa enggak apa-apa, enggak. Saya coba screen ya. Oh, bisa. Oke, enggak masalah. Ini sudah bisa dilihat di live? Iya, sudah, Pak. Mohon izin, okay. Bapak, mungkin suaranya bisa lebih keras. Ini kurang keras. Wah, ya, iya, Pak. Baik. Ini masih pelan? Sudah, Pak, cukup. Baik, baik. Saya pegang. Bentar. Nanti kalau kurang kelas, keras bilang ya. Iya, baik, Pak. Ya. Saya sampaikan terima kasih pada Stikes Subandi ya, memberi kesempatan pada saya untuk bisa sharing dan memberikan kuliah pakar pada adik-adik mahasiswa di sini. Ini semester berapa? Semester 6. Semester 6. Semua semester 6 ya? Iya, Pak. Ya, saya terima kasih diberikan kesempatan dan saya mohon maaf tadi ada kendala ya, sehingga molor beberapa menit ke depan. Yang terhormat Bu Irvina Angela kalau saya ya, sebagai kaprodi S1 apa nurse ya? S1 Bapak. Kaprodi S1. Ya, yeah. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf
tadi saat pembukaan saya tidak keluar dari Zoom ya. Sekali lagi mohon maaf. Juga saya sampaikan terima kasih pada Pak Guru yang memberi kesempatan saya untuk bisa sharing dengan adik-adik di sini. Ya, topik hari ini adalah update untuk manajemen pasien kegawatdaruratan trauma di rumah sakit. Jadi memang perawatan trauma itu sangat dibutuhkan baik itu secara real di rumah sakit maupun bagi adik-adik mahasiswa yang nantinya akan praktek ke rumah sakit. Nah, saya akan sampaikan tentang manajemen secara umum, maksudnya bukan trauma kepala bagaimana, trauma dada bagaimana, tapi ini manajemen pasien trauma yang dilakukan mungkin juga dimulai dari pra-hospital sampai dia, saya fokusnya nanti memang di rumah sakit, dalam hal ini adalah di IGD rumah sakit. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Sehingga ada 4 pokok bahasan yang nanti akan saya sampaikan pada adik-adik kalian. Isinya adalah 1, introduction atau background. Yang kedua adalah initial assessment dan resusitasi untuk pasien trauma. Yang ketiga adalah bagaimana sebenarnya tim trauma itu bekerja dalam menangani pasien, dan terakhir adalah kesimpulan. Ya, kalau kita lihat di sini, jadi ini data ini saya ambil dari jurnal dan dari textbook dari Trauma Nursing Core Course. Jadi Trauma Nursing Core Course itu adalah buku kursusnya perawat-perawat UGD, terutama ini diterbitkan oleh Amerika, jadi perawat-perawat yang bekerja di Amerika itu akan dikursus yang namanya adalah Trauma Nursing Core Course, sehingga mereka bisa melakukan perawatan pada pasien kegawatan trauma. Dan ini memang perlu disebarkan ke seluruh dunia, sehingga perawatan trauma akan menjadi lebih baik lagi. Ya, di tahun 2014 ada sekitar 30,6 juta kunjungan ke IGD setiap tahun terkait dengan kasus trauma. Di Malang sebelum pandemi itu kunjungannya bisa sekitar 3.000 sampai 3.500 per bulan. Artinya tinggal kita kalikan 12 akan mendapati jumlah yang cukup signifikan sebenarnya ya. Nah, memang sempat turun untuk di kunjungan di RSSA kaitannya dengan adanya pandemi, sehingga untuk kasus-kasus trauma ataupun kunjungan pasien ya. Di tahun 2020 awal atau akhir 2019 COVID melanda, sehingga lebih banyak kunjungannya adalah pasien-pasien COVID. Ya. Pada tahun 2006, CDC memperkirakan bahwa ada 231 ribu orang meninggal karena cedera kepala. Kalau dihitung, kemudian dikalkulasi bahwa ada sekitar 3 orang setiap menitnya itu meninggal dunia di tahun 2016. Saya belum mendapatkan data pasti untuk yang di Indonesia. Mungkin akan lebih banyak, bisa jadi dalam setiap menit mungkin ada cukup banyak orang meninggal. Ya, karena kemapanannya sudah berbeda, mereka
negara maju, ya kita negara yang sedang akan maju. Ya. Nah, di Amerika penyebab utama kematian pada orang dewasa muda adalah trauma ini, yaitu menyebabkan 10% kematian pada semua pria dan wanita. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, Anda lihat grafik ini ya. Ini adalah tabel trimodal distribution of trauma death. Jadi pada pasien trauma, distribusi kematiannya itu seperti apa? Pasien trauma yang meninggal di jam-jam awal, ini berarti dari hitungan menit sampai jam-jam pertama, itu ada 50% kematian dari total keseluruhan pasien trauma. Dan pada jam-jam berikutnya, dalam hitungan jam, ada 30%. Sisanya adalah di hari hitungan harian ataupun mingguan. Nah, dengan demikian, Anda lihat kotak besar merah ini, bahwa kematian di golden hour, ini ya, yang saya kasih kotak ini adalah waktu emas. Waktu emas itu adalah waktu yang sangat berharga untuk memberikan penata laksanaan yang baik pada kasus trauma. Itu ada 80% kematian pada jam pertama setelah cedera. Oleh sebab itu, perawatan trauma yang cepat memiliki dampak terbesar pada outcome pada pasien ini. Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi dengan perawatan trauma yang baik, harapannya bisa memiliki potensi untuk menjadi turun angka-angka kematian ini. Selanjutnya kita lihat ya. Sebelum saya bicara tentang perawatan di UGD, proses perawatan trauma berjalannya seperti pada gambar ini. Jadi di sini nanti ada proses transisi. Artinya adalah ada proses perpindahan, baik itu perpindahan pasien, perpindahan petugas, maupun perpindahan pelayanan tentunya. Diawali dari scene assessment di tempat kejadian. Adanya kecelakaan, ya, baik itu kecelakaan lalu lintas, kecelakaan rumah tangga, jatuh, kecelakaan pertanian, dan sebagainya. Itu pada akhirnya kita sebagai petugas kesehatan akan melakukan scene assessment, pengkajian di lapangan atau tempat kejadian. Di sinilah mulai ada perawatan, baik itu oleh perawat, oleh PSC, maupun petugas kesehatan yang lain. Berlanjut akan berjalan, apakah sistem EMS-nya ini bagus atau tidak? Nah, tentunya ini perlu dipikirkan. Ya, PSC sekarang masih di luar negeri, istilahnya adalah Emergency Medical Service. Ya, pelayanan apa? Kegawatan pelayanan kegawatan ya. Emergency Medical Service, pelayanan medik kegawatan. Yang ini di Indonesia kebanyakan memang di-cover oleh PSC, tapi di Jakarta, di beberapa kota juga di-cover oleh ambulan yang profesional. Seperti di Malang, itu di-cover oleh PSC dan ambulan rumah sakit. Itu. Jadi masih belum seragam memang untuk penanganan di prahospital. Dampaknya adalah
ya ada variasi penanganan. Nah, setelah dari EMS, pasien akan dikirim ke rumah sakit. Maka ini ada transisi satu. Rumah sakit yang diterima oleh UGD. Ada UGD, ada IGD, dan macam-macam. Nah, dari sana, maka pada rumah sakit yang besar, mungkin mereka punya trauma center. Yang di sana ada tim trauma. Tapi rumah sakit tipe C, tipe B, mungkin tidak punya trauma tim. Bahkan belum bisa disebut sebagai trauma center. Kita bicara di sini adalah bicara tentang rumah sakit yang punya trauma center seperti mungkin rumah sakit Subandi, ya, Sutomo, atau rumah sakit Dr. Saiful Anwar. Di sini dimulailah initial assessment and resuscitation. Meskipun initial assessment juga sudah dimulai di tempat kejadian oleh petugas ambulans. Tapi setelah operan, transisi, handover, dan sebagainya, maka petugas dalam hal ini tim yang terdiri dari dokter dan perawat akan melakukan initial assessment dan resusitasi. Di sini diambil suatu decision. Ya, ini ada bintangnya keputusan untuk resusitasi dan tata laksana emergency. Nanti pekerjaannya adalah di sini. Berarti setelah tata laksana emergensi dan resusitasi dikerjakan, maka penanganan akan berlanjut. Apakah pasien ini akan stay di IGD, butuh CT scan, karena tidak semua CT scan dekat dengan UGD, butuh angiografi, atau pasien-pasien yang butuh segera untuk dilakukan operasi, operating room, ya, dikirim ke kamar operasi, atau sudah penanganan awal, resusitasi sudah dikerjakan, dan dipindahkan ke intensive care unit atau observation unit. Beberapa rumah sakit yang tidak bisa menangani pasien ini mungkin akan merujuk ke fasilitas kedua yang rumah sakitnya lebih tinggi tentunya kelasnya. Itulah ada transisi yang kedua. Ada transisi yang kedua. Level pelayanan di prahospital dengan trauma tentunya berbeda. Di UGD ya. Di UGD dengan di ruangan ataupun di ICU juga berbeda. Maka itu yang perlu kita ketahui. Tapi kita berharap mulai dari prahospital yang ditangani oleh EMS ini penanganannya adalah baik, sehingga transisi ini bisa berjalan dengan lancar dalam sistem handover-nya, ditangani oleh tim trauma di UGD dengan baik, menggunakan ilmu-ilmu yang baik, makanya adik-adik diberikan kuliah pakar ini, dan dikerjakanlah initial assessment dan resuscitation. Setelah diresusitasi, dirawat di ICU dengan baik pula. Kita lihat di sini juga ada panah-panah ya. Dari operating room, dia akan pindah ke ICU nantinya. Dari operating room, bisa juga dibutuhkan CT scan. Dan bisa balik ke ruangan lagi. Itu adalah proses dari perjalanan pasien dalam mendapatkan pelayanan dan perawatan. Saya lanjutkan dengan initial assessment dan resusitasi pasien trauma. Initial assessment dan resusitasi pasien trauma. Ya. Bagaimana cara tata laksana pasien di rumah sakit? Maka ini saya ambilkan dari buku terbaru, makanya saya sampaikan ini adalah update, yaitu
buku provider manual untuk orang-orang yang dikursus khusus untuk penanganan kegawat daruratan trauma. Di sini isinya bagaimana menjadi tim trauma, kemudian bagaimana melakukan initial assessment, dilanjut lagi bagaimana menangani trauma-trauma dengan berbagai kasus, mulai dari cedera kepala, cedera leher, cedera dada, cedera abdomen, luka bakar, pelvis, dan berbagai macam kasus-kasus khusus. Ya, urutan di dalam proses initial assessment adalah seperti yang tertulis di sini. Yang pertama adalah preparation and triage. Persiapan dan triase. Tidak saya jelaskan satu persatu. Setelah persiapan dan triase selesai, dilanjutkanlah dengan primary survey. Ada yang bilang primary assessment. Jadi istilahnya sama. Dan di dalam primary survey, kita menggunakan mnemonic yang disebut dengan A, B, T, D, E. With corresponding intervention as required. Jadi dengan dihubungkan dengan intervensi-intervensi sesuai kebutuhan, yang di dalam intervensi-intervensi itu ada mnemonic atau jembatan keledainya F dan G. Setelah A, B, C, D, E, F, G dikerjakan, dilanjutkan dengan re-evaluation. Di dalamnya ada mungkin dia butuh perawatan yang lebih tinggi. Kalau di rumah sakit itu tidak tersedia, mungkin butuh dipertimbangkan untuk di transfer atau istilah kita dirujuk ke rumah sakit yang mampu menangani pasien itu. Tetapi kalau tidak perlu dirujuk, pasien itu akan ditangani di rumah sakit ini lagi tetap, dan dilanjutkan dengan secondary survey atau survey sekunder. Sama with corresponding intervention as required, dengan intervensi-intervensi yang dibutuhkan di sana. Lanjut lagi dengan ada re-evaluation lagi dan post-trauma care. Re-evaluation dan post-trauma care yang pada akhirnya ada definitive care. Ya, definitive care adalah terapi definitif yang nantinya akan melibatkan berbagai spesialis, dalam hari ini adalah DPJP-nya atau dokter penanggung jawab pasiennya, bisa spesialis bedah saraf, bisa spesialis ortopedik, bisa spesialis bedah digestif atau spesialis trauma, macam-macamnya. Nah, itu kira-kira urutan di dalam proses initial assessment dan trauma resusitasi. Ya, saya mulai dari preparation. Adik-adik ini, saya tanya ke moderator saja ya. Adik-adik kan di mute ya. Adik-adik ini sudah pernah praktek di UGD kah? Kalau di UGD-nya belum, Bapak. Belum ya, tapi sudah praktek di? Sudah di kampus. Di kampus, ya. Siapa namanya moderator? Mohon maaf. Salsabila Mumtaz. Salsabila Mumtaz, ya. 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 Mumtaz ini juga sebagai mahasiswa? Iya, Pak. Iya, panggilannya Salsa atau Bila? Salsabila. Salsabila, oke. Ya, mewakili teman-teman ya. Baik. Jadi kalau Salsa dan teman-teman praktek rumah sakit tentunya harus diorientasi dulu. Ya, kalau saya orang UGD ya, itu sudah tahu semua alat-alat yang ada di sini.
ini apa, di ini apa. Jadi setting alat, kalau di UGD, ini saya ambil gambar di luar negeri ya. Ini gambar saat saya assessment di SGH di Singapore General Hospital. Ini gambar yang 15 tahun yang lalu. Tapi sekarang juga settingnya seperti ini, tapi lebih bagus lah ya. Cat-catnya ganti, kemudian lemarannya ganti, peralatannya juga ganti. Ya, tapi konsepnya adalah seperti ini. Di sini disediakan alat untuk airway dan breathing. Yang di sebelah sini disediakan alat untuk circulation. Maka alat-alat di sini terdiri dari ada mulai dari oropharyngeal tube, nasopharyngeal tube, ETT tube, alat Jackson, alat pemasangan ETT, ya ini alat Jackson, bisa juga tabung untuk WSD, ada ventilator, ada bagging, ya dipasang di situ semua. Ventilator, ada bagging, pot oksigen, ada monitor, ada di sini obat-obatan emergensi lengkap. Kemudian di sebelah sini ada troli prosedur, kemudian meja untuk recorder, defibrillator. Ini juga bisa digunakan untuk monitor dan defibrilasi. Alat-alat untuk pemeriksaan pupil dan sebagainya juga digantungkan di sini. Tidak lupa alat untuk resusitasi. Orang Jawa bilangnya bancian, ya. Orang luar negeri bilangnya adalah step stool. Jadi step stool itu banciannya. Jadi kalau kita mau RJP, maka kita akan bancik di sini. Menginjak di sini sehingga posisi kita bisa tepat. Ya. Oke. Sehingga persiapan staf adalah mereka yang akan dinas di ruang resusitasi trauma ini, dia harus tahu bagaimana cara minta bantuan. Dalam arti, bagaimana dia mengaktifkan tim trauma yang terdiri dari dokter dan perawat, dan mungkin ada pembantu perawat, ada radiografer juga. Oke. Setelah tahu caranya minta tolong atau mengaktifkan tim, dia harus tahu lokasi-lokasi alat yang tersedia. ETT nomor 7 ada sebelah sini. ETT nomor 8 ada di sini. ETT nomor 3 ada di sini untuk bayi. Nomor 2, nomor berapa? Kemudian laringoskop ada di sini. Ya. Orofaring ada ini, oksigen non-rebreathing ada di sini, mereka harus tahu. Itu dalam rangka preparation, terutama adalah di setiap shift. Shift pagi, shift sore, atau shift malam. Selanjutnya, kalau sudah tahu lokasinya, dia harus tahu juga kapan dia memulai resusitasi. Entah itu resusitasi cairan, entah itu resusitasi jantung paru atau resusitasi yang lain. Dia harus tahu. Dilanjut lagi dengan dia tidak hanya tahu lokasinya alat, tetapi dia tahu cara operasional alat itu. Anda tahu ya, misalkan ya, praktek di UGD, misal. Semester berapa akan praktek di UGD? Salsabila. Waktu profesi info, mungkin, ya? Pak. Iya, belum. Iya, ini belum ya, belum profesi ya? Belum. Oke, ya. Jadi nanti, kadang-kadang tidak selalu orang UGD itu tahu, ya, operasional defibrillator.
Jadi kadang ya hanya sebagian kecil, tapi layaknya adalah semua yang dinas di UGD, yang perawat yang bekerja di UGD tahu operasional defibrilator ini. Dia mengerti operasional dari portable ventilator. Dia bisa cara menggunakan bagging. Perawat juga mampu menyiapkan ETT. Juga mengasisteni pemasangan ETT. Mengasisteni pemasangan chest tube yang dipasang untuk pasien dengan tension pneumothorax. Jadi perawat harus mampu, dan semua staf memang, bukan perawat saja termasuk dokter, cara menggunakan alat yang tersedia di sini. Nah, kaitannya dengan persiapan peralatan, maka pengguna ini harus familiar. Karena saya contohkan, seperti adik-adik sudah terbiasa menggunakan smartphone Samsung. Nanti dikasih ya smartphone yang Xiaomi ya masih bingung ya, harus mempelajari karena menu-menunya berbeda. Oleh sebab itu, defibrilator ini juga ada berbagai merek. Maka sebelum menangani pasien harus tahu operasional dari alat ini. Yang kedua, pada obat-obat atau alat, maka pelabelan harus jelas. Pelabelan harus jelas. Sehingga perawat dan dokter tahu kapan alat ini expired. Jangan sampai alat akan digunakan atau obat akan digunakan, dilihat ternyata sudah expired, akan dimasukkan. Terjadi, oh iya, dalam rangka akreditasi inilah, maka alat-alat harus diperbarui terus. Ya, oleh sebab itu harus ada pengecekan. Minimal adalah setiap hari untuk alat yang ada di UGD. Ini adalah pelabelan yang jelas. Jangan sampai ngambilnya juga keliru. Ada yang disebut dengan, Anda tahu, LASA. LASA. Ya. Tahu LASA? Salsabila tahu LASA? Iya, Pak. Apa itu LASA? Look alike, sound alike, kan, Pak? Wah, luar biasa, Mas. Ya. Look alike, sound alike. Ya. Nah, kaitannya dengan pelabelan yang jelas, ini berarti dihubungkan dengan look alike. Look alike. Look alike berarti yang gambarnya serupa. Contohnya obat emergensi ya. Ampulanya yang hampir sama itu adalah epinefrin dan atropin. Kemasannya sama ya, satu cc-an ya. Bentuknya juga sama, hanya tulisannya saja yang berbeda. Oleh sebab itu dibutuhkan pelabelan yang jelas. Selain pelabelan yang jelas, dilanjut lagi dengan persediaan yang cukup. Contoh, pada pasien kardiak arrest atau trauma arrest, maka mungkin nanti akan dibutuhkan epinefrin. Maka epinefrin yang disediakan di sini dalam C ya, kotak di C ya, yang sebelah samping, maka yang dibutuhkan adalah minimal adalah 10 ampul untuk epinefrin minimal. Itu dalam proses dengan resusitasi yang membutuhkan waktu 30 menit itu atau 40 menit itu sudah butuh 40 ampul. Nah, obat-obat ini begitu ya. ETT ini harus berbagai ukuran, minimal adalah 2. IV cat ya harus banyak dan berbagai ukuran, dari mulai ukuran yang kecil untuk bayi ya nomor 26, 24, 22 sampai ukuran terbesar untuk resusitasi. Misalkan nomor yang biasa kita gunakan memang nomor 18 ya. Tapi untuk resusitasi cairan dan sebagainya disarankan untuk nomor yang lebih besar. Jadi 16,
atau bahkan 14. Ya, seperti pernah transfusi ya, jarum transfusi itu adalah nomor, kalau tidak 14 ya 16. Besar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan pengecekan setiap hari minimal. Bagus lagi kalau pengecekan di saat handover setiap shift. Itu untuk preparation. Setelah preparation, dilanjut dengan triage. Ya, triage pada pasien trauma sebenarnya dimulai dari prahospital. Jadi triage ini sebenarnya dimulai dari prahospital. Kita lihat ya, mungkin kecil ya, nanti bisa ngambil soft copy-nya sudah saya kirim. Jadi yang pertama adalah ukur tanda vital. Ini ruang triase. Ini ruang triase IGD RSSA Malang. Ya. Pertama adalah vital sign. Vital sign dan tentunya juga yang lainnya. Step pertama adalah GCS-nya berapa? Anda lihat. Mungkin di prahospital juga melihat. Kurang dari 13 atau lebih. Selain GCS, step awal adalah systolic blood pressure-nya kurang dari 90 atau bagaimana. Atau bahkan ditambah lagi, kalau 3 ini masih, 2 ini masih belum bisa, respiratory rate-nya kurang dari 10 atau lebih dari 29. Kalau masuk 3 kriteria ini, maka pasien ini adalah butuh resusitasi. Maka pasien ini harus ditransport ke trauma center. Jadi ke rumah sakit yang ada tim traumanya, ada dokter bedah sahabatnya, ada dokter bedah yang lain. Step 1 dan step 2 ini memang untuk pasien-pasien yang cedera serius yang memang butuh resusitasi. Tapi kalau step 1 ini misalkan VCS-nya 14, berarti enggak masuk. Systolic blood pressure-nya 100, berarti enggak masuk. RR-nya 12, enggak masuk. Maka kita lanjut dengan step yang kedua, yaitu pengkajian anatomi, artinya adalah cedera secara anatominya. Apa saja yang masuk dalam kategori serius, ya, cedera yang serius, yaitu semua pasien cedera kepala yang mengalami penetrating injury atau luka tusuk, ya, mancep kepala, leher, torso atau di badan, ya, ataupun ekstremitas proksimal. Ekstremitas proksimal itu berarti di paha atau di humerus. Maka yang ini harus masuk ke trauma center. Yang kedua adalah ketidakstabilan dinding dada. Unstable chest wall. Mungkin ada deformitas, contohnya adalah flail chest. Maka harus dikirim ke trauma center. Selanjutnya adalah atau dua atau lebih tulang panjang bagian proksimal. Artinya kalau ada patah tulang paha kanan kiri, ini termasuk kritis. Maka harus masuk ke trauma center. Crush injury. Tahu ya, crush injury ya. Crush injury itu kalau mengenai kaki, itu kakinya hancur. Degloving. Degloving. Ada yang tahu
Degloving. Salsa tahu degloving? Pernah lihat atau dengar istilah degloving? Luka yang sampai kulitnya terrobek itu. Oke, iya ya. Salsa ini dosen apa? Apa mahasiswa ya? Mahasiswa, Pak. Ya, waduh, kok luar biasa muridnya Pak Guru sama Bu Irvina ini ya. Oke. Degloving ya. Jadi kulitnya sampai mengelupas terlihat dagingnya ataupun bahkan terlihat tulangnya. Atau mengerja kemudian parsless extremity. Parsless extremity. Jadi nadinya tidak teraba di ekstremitasnya. Itu menandakan adanya cedera vaskuler. Sehingga nadinya tidak teraba pada sisi distalnya. Kemudian juga amputatif proksimal, ya, terpotong di tangannya, terpotong di kakinya, ya. Kemudian fraktur pelvis, patah tulang pelvis, ya, patah tulang panggul. Ini memang perdarahannya sangat hebat, apalagi kalau patah tulangnya unstable. Open atau depressed skull fracture. Tahu ya skull ya? Skull itu kepala. Jadi patah tulang kepala. Baik itu depressor, penyok ke dalam, atau terbuka. Saya sering mendapati pasien-pasien yang ininya terbuka. Atau melesek bahasa Jawanya. Itu juga masuk kondisi yang serius. Kondisi yang kritis. Kondisi yang kritis. Ya, kalau ini tidak ada semua, no, ya. Lanjut lagi. Screening yang ketiga, ya. Triase yang ketiga, step yang ketiga adalah kaji mekanisme cedera dan bukti adanya kecelakaan yang melibatkan energi kecepatan yang tinggi atau energi yang tinggi. Termasuk di dalamnya adalah jatuh. Berarti misalkan jatuh dari gedung, jatuh dari pohon, yang untuk dewasa itu tingginya lebih dari 20 kaki. 20 kaki. Ya. Berapa ya 20 kaki itu? Satu kaki itu berapa meter? Satu kaki itu setengah meter. Intinya ada buku yang mengatakan kalau dewasa jatuh itu cederanya bisa parah atau signifikan kalau ketinggiannya adalah 3 kali dari tinggi orang itu. Misalkan ya, tinggi saya 160. Saya akan mengalami cedera parah kalau saya jatuhnya adalah 5 atau 6 meter. Jadi 1,6 kali 3. 3 meter, 6 kali 3, berapa? 18 ya? 5 meter. Jadi saya ini akan menjadi parah kalau jatuhnya 5 meter. Itu untuk orang dewasa. Sedangkan untuk anak, itu lebih dari 10 meter. Atau 3 kali tinggi dari anak itu. Ya. 3 kali tinggi anak itu. Ini untuk jatuh. Bagaimana dengan kecelakaan yang high risk? Intrusion. Ya. Lebih dari 20 inci occupant site. Ya. Kemudian terlempar. Ejection,
terlempar dari mobil. Ini juga maksudnya terlempar keluar ya, kecelakaan, nabrak, dia terlempar dari mobilnya keluar. Ada lagi kecelakaannya adalah ada satu anggota di dalam mobil itu yang meninggal di dalam. Itu termasuk juga kecelakaan yang parah. Dan mobil atau sepeda motor yang nabrak pejalan kaki atau pesepeda panjang. Nah, itu kemungkinan adalah parah dengan kecepatan lebih dari 20 mil per jam. Pasti luar negeri ini pakai mil per jam. Ya, kalau dia tidak ada itu, yang keempat akhirnya, kaji pasien khusus atau pertimbangan sistem yang lain, yaitu orang tua, anak-anak, luka bakar, orang dengan kehamilan lebih dari 20 minggu, ya, atau pertimbangan dari IMF. Itu semua adalah kondisi yang mungkin signifikan. Kalau yang step 3 ini, ya, itu transport to trauma center, yang mana tergantung dari sistem traumanya. Tidak membutuhkan level yang lebih tinggi lagi. Ya, beda dengan yang di sini. Yang sini adalah yang sangat parah. Ini setengah parah. Ini boleh kurang-kurang parah sedikit ya. Nah, itu kira-kira untuk screening ataupun triage pasiennya. Saya lanjutkan dengan prosesnya sekarang. Saya lanjutkan dengan prosesnya. Terdiri dari A. Apa itu A? Nah, ini adalah yang update. Dulu belum ada kalimat yang TNCC tahun 4 tahun yang lalu. Ini TNCC ini keluarnya tahun 2020. Jadi adik-adik mendapati yang baru. Sebelumnya adalah 4 tahun sebelumnya. Jadi 2016. Itu belum ada across the room assessment for uncontrolled bleeding. Itu belum ada. Jadi yang ada hanya airway and alertness with simultaneous stabilization of the cervical spine. Jadi itu, maka apa maksudnya ini? Adalah kalau ada pasien sudah masuk di drop zone, kemudian masuk di UGD, lihat keseluruhan sekeliling pasien dan pasiennya. Apakah ada perdarahan hebat yang tidak terkontrol? Dilanjut ke B, ini adalah kepanjangannya breathing and ventilation. Lanjut lagi ke C, circulation and control of bleeding. Lanjut lagi ke D, disability atau neurological status. E, exposure and environmental control. F-nya adalah full set of vital sign and familiarization. Ya. Kemudian get monitoring device and discomfort yang di dalamnya. D ini terdapat L and NOP. Dilanjut lagi ke history. Lanjut hanya adalah ada dua, yaitu history and head to toe assessment dan inspect posterior surface-nya. Yang baru lagi adalah J, yaitu just keep re-evaluating. Di mana di sini adalah kembali melihat A, B, C, D, E, F, G, H, I. Itu yang harus dilakukan dalam penanganan trauma di UGD. Yang terbagi dari initial assessment ini terbagi menjadi primary survey dan secondary survey, di mana primary survey isinya adalah A, B, C, D, E, F, G, yang di dalam G-nya itu ada L, M, N, O, P. Oke. Kembali
ini akan saya rinci satu per satu di dalam penjelasannya nanti ya. Jadi ini primary survey. Sekundernya surveinya apa? Berarti G kelanjutannya. H dan I sampai J itu untuk secondary survey. Jadi untuk secondary survey-nya H history and head to assessment, inspect posterior surface dan just re evaluation atau just re assessment yang perlu dilakukan. Baik. Saya mulai dari primary survey pada A. Sebelum kita melihat airway, maka kita balik ke sini, yaitu across the room assessment for uncontrolled hemorrhage. Jadi melihat keseluruhan area pasien dan melihat pasien dari atas sampai ke bawah, melihat ya adakah perdarahan eksternal yang tidak terkontrol. Kalau ada perdarahan eksternal yang tak terkontrol, maka mnemoniknya bukan A, B, C lagi, tapi akan berubah menjadi C, A, B, C. Nah, ini hal yang update yang baru ya, yang di sebelumnya itu belum ada. Di sebelumnya belum ada. Bentar ya, saya ada telepon, saya lihat. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Masih stay di sini, adik-adik, teman-teman? Iya, Pak. Masih ya? Iya, baik. Saya lanjutkan. Jadi, kalau dengan across, yang ini tadi ya, sorry. Across the room, cross the room assessment for uncontrolled hemorrhage atau uncontrolled bleeding, ditemukan suatu perdarahan yang hebat, maka alurnya tidak A, B, C lagi, tetapi di depannya ditambah C. C artinya adalah catastrophic bleeding.
yang tindakannya adalah kontrol bleeding. Itu yang harus didahulukan. Jadi catastrophic bleeding atau circulation boleh, atau catastrophic bleeding dilanjutkan dengan airway bleeding circulation lanjut. Tetapi di saat cross the room adjustment for uncontrolled hemorrhage ini tidak ada perdarahan, prosesnya tetap model A, B, C, D. Nah, ini yang terbaru ya. Oke, saya lanjut. Ya, anggap saja sekarang sudah dianggap tidak ada. Maka kita lanjutkan dengan airway and alertness with simultaneous stabilization of cervical spine. Ketika adik-adik nanti mengkaji jalan nafas, mengkaji airway, sekaligus temannya kalau sama ambulan atau hospital belum dipasang cervical collar, maka sekaligus dipasang cervical collar di saat akan mengkaji airway ini. Isi ya apa pengkajian airway? Tentunya pengkajian airway ini sudah termasuk juga pengkajian kesadaran dengan satu kali pertanyaan, yaitu vokalisasi. Vokalisasi itu apa? Ada yang tahu? Vokalisasi itu adalah ngomong. Pak, namanya siapa? Oh ya, nama saya Amin. Mbak, namanya siapa? Nama saya Rida Darotin. Jalannya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi saat ditanya airway, Pak, namanya siapa? Kok diem? Nah, kalau diem ini berarti ada dua hal. Mungkin pasiennya tidak sadar, ya. Mungkin pasiennya tidak sadar. Yang kedua adalah bisa jadi airway-nya tidak paten. Jadi airway-nya tidak paten. Itu ya. Pertama adalah periksa. Kalau perlu, kalau pasiennya nggak sadar, maka memang butuh pen light untuk melihat dalam mulut. Tapi kalau pasien sadar, ya nggak usah pen light ya. Ditanya, kemudian dilihat, suruh mangap pak. Itu. Ya. Kemudian vokalisasi. Kalau vokalisasi sudah, lihat lidahnya jatuh ke belakang atau tidak. Ini ada jembatan oleh lidah atau tidak. Kalau ada sumbatan oleh lidah, akan ada tindakan lain. Ya. Kemudian pastikan giginya tidak ada goyah. Barangkali juga ada giginya lepas. Pada kasus yang tentu, kalau kecelakaannya nungsep, giginya bisa lepas. Tapi belum keluar dari mulutnya, bisa nanti masuk ke jalan nafas, menyumbat pernafasan jalan nafas. Gigi goyah atau benda asing, mungkin ya. Pasir, kerikil, mungkin masuk di sini. Kemudian lanjut lagi, ke dalam lagi, adakah berdarah? Saya sering mendapati pasien dengan trauma, mungkin trauma kepala ya, masih ada perdarahan aktif. Perdarahan ini akan bisa ngucur terus masuk ke jalan nafas, akhirnya ada sumbatan jalan nafas oleh cairan. Lanjut lagi, masuk ke dalam lagi, diperiksa adakah edema laring. Terakhir adalah Anda lihat ada tanda-tanda cedera inhalasi. Di mana tanda-tandanya adalah mungkin rambut hidungnya terbakar, ada jelaga atau ingus di lidahnya. Nah, itu berarti ada tanda-tanda dari cedera inhalasi. Kita lanjut. Kalau kita temukan, maka intervensinya adalah seperti ini. Kalau jalan nafas paten, tetap pasang cervical collar dengan ukuran yang tepat. Kemudian, kalau ada obstruksi airway, maka obstruksinya disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa? Teman-teman ini bisa unmute sendiri apa enggak bisa ya? Enggak bisa ya? Untuk unmute sendiri, di-mute semua ya, sama host ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Moderatornya tadi kemana ya?
Saya, Pak. Oh ya, saya nggak bisa lihat ini. Baik ya. Ya, kalau obstruksi airway total oleh lidah, maka tindakannya adalah mengatur posisi pasien supine, kemudian lakukan jotras atau chin lift. Jotras ya, dorong mandibulanya atau angkat dagunya. Ya, itu ya, jotras atau chin lift. Kemudian kalau ada cairan atau darah, lakukan suction. Lakukan suctioning. Dalam suction, Anda disarankan terutama pada trauma kepala adalah menggunakan suction yang kaku atau rigid suction. Jangan gunakan kateter yang lunak atau soft suction kateter ya. Kenapa? Dikhawatirkan ada fraktur basis kranii kalau pakai yang lunak itu. Kateternya masuk, masuk pada patahan fraktur itu, masuk terus, bisa nyedot cairan otak. Itu yang dikhawatirkan. Oleh sebab itu, kalau suction, diupayakan menggunakan namanya Yantir suction. Suction kaku. Kemudian, kalau ada benda asing, bendanya padat, kalau ini bendanya benda cair ya, kalau benda padat, ambil dengan magil forceps. Jadi sebuah forceps ya, jepit itu, tapi khusus untuk mengambil benda asing. Namanya adalah magil forceps. Lanjut, setelah mengatur posisi dengan jotras, dilanjutkan dengan pasang orofaring atau nasofaringnya. Dari sana, dilanjutkan stabilisasi cervical collar. Kalau dengan ini dan ini tidak membantu, misalkan GCS-nya di bawah 8, maka pasien harus dilakukan intubasi endotracheal. Dalam update-nya lebih baik intubasinya menggunakan video laringoskop dan dilakukan oleh orang yang expert. Tetapi kalau ada fraktur maxillofacial atau mandibula atau fraktur tulang wajah yang orang itu nggak bisa mangap, ya akhirnya nggak mungkin bisa masang intubasi. Maka alternatifnya adalah dilakukan needle tricuspidotomy atau surgical tricuspidotomy. Jadi disegrek di sini, dicoblos jarum pertama atau di sayap. Diganti lagu berikut di sini. Nah, itulah intervensi-intervensi untuk ARV. Kita lanjutkan dengan kalau ARV dan sudah selesai, berikut intervensinya sudah selesai, lanjutkan, leader akan melanjutkan dengan breathing. Ya, pemeriksaan pernapasan dengan menggunakan look, listen, and feel. Jadi jangan salah dengan konsep di cardiac arrest ya. Look, listen, and feel kan sudah nggak boleh dilakukan. Iya, tidak boleh di dalam term untuk basic life support, di mana pasien yang mengalami cardiac arrest. Tapi dalam level pasien trauma yang tidak cardiac arrest, look, listen, and feel itu tetap dilakukan. Baik itu look, listen, and feel untuk melihat airway, jalan apa, maupun look, listen, and feel untuk melihat pernafasan. Maka di dalam look atau inspeksi, dilihat apakah nafasnya spontan pasien ini. Setelah dia tahu, kita tahu nafasnya spontan, naik turunnya dada simetris atau tidak. Nah, kemungkinan kalau tidak simetris, berarti ada kelainan di sananya akibat trauma. Contohnya apa? Mungkin dia open pneumothorax, mungkin dia tension pneumothorax, mungkin juga flail test, mungkin juga hemothorax. Lanjut lagi, nah kita nggak tahu.
kalau naik turunnya dada asimetris itu empat hal ini bisa jadi terjadi. Periksa lagi warna kulitnya pucat atau enggak. Kalau pucat berarti sudah hipoksia barangkali pasien itu. Hitung RR-nya cepat atau lambat. Polanya ya teratur atau tidak. Kedalamannya napasnya dalam atau dangkal. Nah, itu kita cek lagi. Dilanjut lagi integritas jaringan lunak. Ya, integritas jaringan lunak dan struktur tulang dada. Jaringan integritas jaringan lunak dan struktur tulang dada. Anda lihat. Dilanjut lagi, ini adalah semua inspeksi. Penggunaan otot bantu nafas dan penggunaan otot abdomen. Kalau pasien itu sudah menggunakan otot abdomen, itu artinya dadanya sudah ada gangguan. Setelah inspeksi, lakukan auskultasi. Bagaimana suara nafas bilateral. Ada yang bisa bantu inspeksinya itu di mana? Untuk di dada, Anda akan inspeksi di bagian apa? Kira-kira ada yang bisa bantu? Off semua ini ya. Salsa. Jadi saya panggilnya salsa saja ini bisanya ya. Salsa masih di sini? Oke, mungkin lagi ke belakang ya. Baik. Kok sudah banyak yang di off kamera ini ya. Jadi inspeksinya adalah di ICS2 kanan kiri pada mid clavicula itu bagian atasnya atau apexnya. Bagian dasarnya adalah ICS5 pada axilla anterior atau mid axilla. Itu yang perlu kita lihat ya. Pada mid axilla atau axilla anterior di ICS2. Itu untuk melihat suara napas bilateral. Apakah vestibular atau suara napasnya menurun, istilahnya adalah apa? Kalau menurun, kalau sonor itu apa? Perkusi ya. Kalau sonor itu perkusi, tapi biasanya kalau suara napas ini berarti menurun, ya, menurun. Oke, atau meningkat. Kemudian lihat vena jugularis. Ada distensi dana jugular atau tidak dan posisi trakeanya di tengah atau tidak. Satu lagi yang adik-adik mungkin belum pernah lihat adalah emfisema subcutis. Emfisema subcutis itu adalah suara krecek-krecek seperti pasir kalau kita pegang kulitnya pasien. Terutama di area dada itu khas untuk pasien dengan tension pneumothorax. Kalau ada itu berarti memang yang sebenarnya. Jadi ada kebocoran udara yang masuk di bawah kulit. Sehingga kita menyebutnya sebagai emfisema subcutis. Saya lanjut lagi dengan mencari empat tadi, harapannya kita bisa temukan. Mungkin kita bisa lihat ya. Untuk open pneumothorax, tanda-tandanya apa? Dari pemeriksaan sitting maka dalam inspeksinya ada luka terbuka di dada. Auskultasinya apa? Biasanya pada open pneumothorax ini suara yang ada jejaknya turun, jarangnya yang normal adalah vestibular. Kalau di perkusi open pneumothorax ini suaranya adalah hipersonor. Sedangkan yang tidak berdampak adalah untuk tension pneumothorax, biasanya pada inspeksi didapatkan
dia napas spontan, tapi naik turunnya gajah asimetris. RR-nya cepat, pasiennya gelisah. Ya, ada jejas di dada, dan biasanya kalau sudah gelisah, ada penggunaan otot bantu napas. Saat diauskultasi, suara napasnya menurun. Saat diperkusi, suara napasnya adalah hipersonal pada area yang jejas. Bisa jadi ada vena jugularis yang distended dan posisi traheanya bergeser. Mungkin juga disertai dengan emfisema subcutis. Adapun pada hemotorak itu naik turunnya dada sama asimetris dengan tensi pneumotorak, tapi pada saat diauskultasi suara nafasnya menghilang atau menurun, dan pada saat perkusi hiposonor. Kalau tensi pneumotorak hipersonor. Kalau flail test yang khas adalah yaitu paradoxical motion, yaitu gerakan paradoxical di mana di saat inspirasi maka dadanya pada orang normal itu harusnya ngembang tapi dia mengempis, tapi ini kebalikannya. Ya, jadi pada saat inspirasi justru dada yang mengalami flail test ini mengempis dan saat ekspirasi dadanya mengembang, seperti kesannya mengembang. Flail test adalah patah tulang iga yang segmental, di mana dalam satu baris iga itu ada dua atau lebih patahan, dan patahnya ada di dua atau lebih iga yang berjejer. Nah, itu kira-kira. Ya, selanjutnya adalah dari pengkajian ini, kalau sudah ditemukan, apa yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan, kalau pernafasannya efektif, ya, intervensi breathing-nya adalah beri oksigen dengan non-rebreathing mask 12-15 liter per menit. Jika tidak efektif, kalau pasiennya masih bernapas spontan, sama berikan oksigen non-rebreathing mask. Tapi kalau nafasnya sudah 1-2, maka ventilasi dengan BVM, back pulse mask. Tentunya adalah pasien akan lebih bagus lagi dilanjut dengan intubasi. Jika ada tension pneumotorak, maka tindakannya ada needle thoracosynthesis, yaitu dicoblos di dadanya yang dulu disarankan untuk di ICS 2, pada update sekarang itu disarankan untuk di IGF 5, mid axillary line. Saya tuliskan mal, ini adalah mid axillary line. Setelah needle thoracosynthesis beberapa menit, mungkin seperempat sampai setengah jam, dipersiapkanlah WSD yang selanjutnya akan dipasang test tube. Beda lagi kalau itu hemotorak. Kalau hemotorak tidak perlu needle thoracosynthesis, tapi diberikan resusitasi cairan, ditambahkan, dilanjut dengan dipasang test tube. Dipasang test tube atau WSD. Pasang WSD. Jika tidak bernapas, maka ventilasi dengan BVM dan bantu dengan intubasi. Itu yang perlu dilakukan. Ya, saya lanjutkan dengan C sekarang. C adalah circulation. Di circulation ditambahkan dengan control of bleeding. Pertama adalah, meskipun yang pertama across the observation room, ya, melihat keseluruhan, maka di circulation diulang lagi dengan inspeksi tanda perdana eksternal. Lihat, ada perdarahan hebat atau tidak, warna kulitnya bagaimana, auskultasi suara jantung, bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, mungkin kita lihat, kemudian cek nadi radialis dan nadi
karotid. Bisa bersamaan, bisa sendiri-sendiri. Anda lihat. Dan beberapa kelainan mungkin dikaitkan dengan shock. Setelah ngecek nadi, dilanjut dengan suhu kulit. Apakah akralnya dingin, diaforesis, ya? Atau ditambahkan capillary refill time. Yang normalnya adalah kurang dari 2 detik. Di sana mungkin kita temukan pada kasus trauma mayor atau shock hipovolemik yang banyak, maka akan terjadi ini. Ada beberapa kasus trauma yang mengalami shock, itu dalam hitungan menit, dikatakan di dalam suatu jurnal, 30 menit ada potensi untuk bisa menjadi koagulopati. Tentunya akan berlanjut pada asidosis dan hipotermi. Inilah tiga hal yang menyebabkan kematian pada pasien trauma yang mengalami shock. Ini juga baru ya. Asidosis, hipotermi, dan koagulopati. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini, maka ada intervensi-intervensi yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, kalau kita temukan kondisi shock, maka langsung segera kontrol perdarahan luar dengan menekan langsung pada area perdarahan. Kalau tidak mempan lagi, tekan pada arteri bagian proksimal dari tempat perdarahan itu. Kalau perlu, pada bagian ekstremitas, boleh dilakukan tonic flush. Kemudian pasang infus dengan dua jalur, nomor 14 atau 16, kalau nggak bisa juga boleh dengan nomor 18, tapi kasih ringer laptop yang hangat. Pilihan utama adalah memang RL, tapi boleh juga NS. NS ya, boleh. Jadi beberapa rumah sakit memang menggunakan normal tali RL, terutama untuk yang luka bakar. Yang luka bakar memang direkomendasikan untuk menggunakan ringer laptop. Tapi kalau yang trauma secara umum, boleh menggunakan normal salin, yaitu yang 0,9%. Kalau perlu, gunakan pressure bag sambil diperut, dan cairannya harus diangkatkan supaya tidak menimbulkan koagulopati dan tidak menimbulkan hipotermi. Ambil contoh darah, dilanjut dengan transfusi darah. Kalau kita kaitkan dengan ini, maka saya akan bahas ya sedikit tentang koagulopati. Bahwa dari penelitian abad ke-21 memperlihatkan bahwa beberapa kasus trauma itu akan terjadi akut traumatik koagulopati, terutama adalah trauma yang hebat, dan ini akan dimulai segera, dikatakan 30 menit ya, saat terjadi segera dan tak berkaitan dengan resusitasi cairan. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pasien hipoperfusi jaringan yang mengalami cedera parah, di mana pasien itu akan mengalami, karena hipoperfusi, maka metabolisme selnya berubah dari aerobik ya menjadi anaerobik ya, yang pada akhirnya metabolisme tidak menggunakan oksigen. Ya. Karena apa? Terjadi defisit basa. Kurang dari min 6 mili ekuivalen per liter. Dan pasiennya akan mengalami akut traumatik koagulopati. Kombinasi dari cedera jaringan dan hipoperfusi ini menyebabkan hambatan proses pembekuan darah yang akhirnya pasiennya mengalami perdarahan terus-menerus dan pada akhirnya adalah memperburuk status shock hemoragik. Dari situ, dengan kondisi
koagulopati ini, maka di algoritma yang baru berkembang yang disebut dengan resusitasi hemostatik atau sering disebut sebagai damage control resuscitation. Damage control resuscitation. Adik-adik pernah dengar ini? Damage control resuscitation? Salsa pernah dengar ini? Belum, Pak. Belum ya? Yang jawab siapa? Salsa Pak Ayun ya? Salsa Bila. Salsa ya. Oke. Belum ya? Ya, ini memang hal baru bagi mahasiswa ya. Ada yang disebut dengan damage control resuscitation. Saya jelaskan sedikit tentang DCR. Jadi kalau kita baca Indonesia kan itu agak rumit ya. Resusitasi untuk pengendalian kerusakan. Kayak kurang api gitu ya. Nah, lebih baik saya menggunakan damage control resuscitation. Apa itu damage control resuscitation? Adalah suatu pendekatan sistematik ataupun sistemik. Sistemik berarti keseluruhan ya. Yang dilakukan untuk trauma yang hebat, trauma mayor, yang menggabungkan paradigma yang tadi saya sampaikan, si ABC, di mana C-nya adalah catastrophic bleeding, lanjut dengan IRW, breathing circulation, dengan serangkaian teknik-teknik klinis yang dimulai dari titik mulai terjadinya cedera, dalam hal ini adalah titik luka, hingga pada akhirnya ada penanganan definitif. Dengan tujuan untuk meminimalkan kehilangan darah, memaksimalkan oksigenasi jaringan, dan mengoptimalkan outcome. Itu damage control resuscitation. Apa komponen dari damage control resuscitation? Ada 4 bagian besar. Yaitu permissive hypotension atau hipotensi yang diizinkan. Bahasa kita ya. Kemudian minimize crystalloid atau membatasi resusitasi cairan, ya, membatasi resusitasi cairan. Yang ketiga, sebenarnya ini bukan ke satu atau kedua atau ketiga ya, intinya adalah ini yang dikerjakan, adalah pemberian darah yang seimbang. Namanya adalah hemostatic resuscitation dengan pemberian produk darah yang seimbang. Dilanjut dengan early hemorrhage control, jadi kontrol perdarahan secara dini. Seperti yang saya sampaikan tadi, di saat C sudah ditekan, sudah ditekan pada arteri yang di atasnya bagian proksimal, itu adalah early hemorrhage. Nanti ada yang lebih ekstrim lagi, kontrol hemoraginya. Kita bahas satu persatu, permissive hypotension atau hypotension resuscitation. Orang kok dibuat hipotensi? Maksudnya begitu ya, membuat pasien ini hipotensi, pasien trauma tadi. Ini adalah melibatkan upaya untuk mempertahankan tekanan darah yang cukup rendah, tetapi tidak sangat rendah. Cukup rendahnya bagaimana ukurannya? Ukurannya adalah tetap bisa mempertahankan perfusi ke organ vital. Itu utamanya. Berarti sirkulasinya, perfusinya masih bagus meskipun tekanan darahnya dibuat rendah. Untuk mengurangi tujuan dengan tekanan darah yang hipotensi tadi, itu untuk mengurangi perdarahan yang aktif, agar tidak terjadi gangguan pembekuan darah sebelum hemostasis sudah tercapai. Tapi hipotensinya itu masih tetap cukup tinggi untuk mempertahankan perfusi organ. Ini digunakan untuk menggambarkan proses yang meminimalkan pemberian cairan. Nah, ini ada hubungannya dengan membatasi cairan tadi untuk kontrol perdarahan. Nah, itu kira-kira ya.
untuk permissive prepotension, yaitu resistensi cairan yang agresif itu tidak diperbolehkan karenanya. Karena apa? Dalam penelitiannya ternyata dengan resusitasi cairan yang agresif yang banyak akan menyebabkan rusaknya perfusi organ. Sehingga pada resusitasi ini, pada permisi hipotensi, resusitasi definitif itu ditunda dulu sampai mencapai dalam darahnya mencapai keseimbangan. Nah, bagaimana di prahospital? Ini ada guideline-guideline. Permisi hipotensi di prahospital, Anda melakukan akses intravena ketika dalam perjalanan ke rumah sakit, diberikan NS yang cukup ya, cairannya, alirannya cukup, dan tidak perlu guyur keras, ya, agresif, tapi cukup untuk mempertahankan tekanan darah yang menjaga perfusi perifer. Artinya apa? Ya, akarnya diupayakan untuk bisa hangat, nadinya tetap terbang. Nah, itu perfusi perifer yang kedua, yaitu yang dapat menimbulkan nadi perifer. Harapannya pasiennya tetap sadar, dan itu dicapai dengan tekanan sistoliknya adalah 90-100. Jadi di prahospital itu dilakukan seperti itu. Lanjut lagi, kalau pada orang tua tidak dilakukan seperti ini, ya. Kalau pada orang tua tidak 90-100. Kenapa? Pada orang usia lanjut kebanyakan, ini sudah diteliti ya, orang itu sudah menggunakan obat anti hipertensi, entah itu captopril, entah itu amlodipin. Jadi tekanan darahnya dipertahankan, systolic blood pressure-nya 110-120. Ini mungkin merupakan indikasi dari hipotensi relatif dan dengan tensi sekian, itu harapannya tidak menyebabkan hipoperfusi cerebral. Jadi cerebralnya masih tetap mendapatkan aliran darah kalau tekanan sistoliknya dipertahankan sekian. Ini hampir sama dengan pasien yang mengalami cedera kepala atau traumatic brain injury. Traumatic brain injury juga dipertahankan 100-110. Karena ya kenapa oksigenasi dan tekanan darahnya itu biasanya terjadi hipoksemia. Kalau terjadi hipoksemia ya dengan SpO2 kurang dari 90 dan systolic blood pressure kurang dari 90 pada pasien traumatic brain injury, maka outcome-nya akan buruk. Oleh sebab itu harus dipertahankan lebih tinggi tekanan darahnya, yaitu 100-110. Bahkan boleh 110-120 untuk pasien dengan traumatic brain injury. Tadi term yang kedua adalah membatasi atau minimal kristaloid. Mungkin Anda dulu diajari untuk mengguyur, ya. Kalau ada shock hemoragik, guyur dengan cairan kristaloid. Sekarang di aturannya adalah pemberian cairan kristaloid dibatasi hanya 1 liter pada fase inisial treatment. Jadi tidak boleh banyak-banyak ya, 1 liter. Jadi Anda berikan, ada yang buku mengatakan atau jurnal yang mengatakan 20 cc per kilogram berat badan, ada juga yang menyampaikan 30 cc per kilogram berat badan. Biasanya 30 cc yang kita gunakan. Tapi pada anak atau pediatrik dengan usia berat badan kurang dari 40, kita gunakan 20 cc per kilogram berat badan. Ini sudah bagus. Jika dengan 1 liter ini untuk orang dewasa ini tidak respon, maka selayaknya sudah harus diganti dengan transfusi darah. Karena
resusitasi dengan volume yang agresif dan berkelanjutan bukanlah pengganti untuk pengontrol perdarahan yang definitif. Dalam penelitian juga disebutkan, meskipun resusitasi cairan berbasis kristaloid telah lama dianggap standar, yang saya sampaikan tadi di guyur tadi, pendekatan ini harus ditinggalkan. Pemberian NS dalam jumlah besar ternyata menghasilkan asidosis metabolik yang hiperkloremik. Wis asidosis metabolik masih hiperkloremik dan dapat memperburuk asidosisnya. Oleh sebab itu, pada akhirnya dia akan dapat menurunkan perfusi ginjal dan menurunkan kontraktilitas jantung. Yang kedua, kenapa kita harus gunakan cairan yang hangat? Karena infus kristaloid dingin atau yang tidak dihangatkan telah dikaitkan dengan adanya hipotermi, koagulopati, dan sindrom disfungsi multi organ. Dan sebagai hasilnya akan dapat mempengaruhi keputusan dari damage control resuscitation selama operasi definitif. Itu kaitannya dengan circulation. Sebab itu, yang ketiga, setelah pemberian cairan 1 liter, dilanjutkan dengan hemostatic resuscitation dengan pemberian balance blood product resuscitation. Apa itu? Yaitu pemberian darah yang seimbang. Anda tahu ya, darah yang diberikan itu biasanya PRC, ada TC, ada plasma, ada whole blood. Whole blood itu berisi TC, berisi PRC, juga berisi plasma. Tapi jarang tersedia banyak di PME. Oleh sebab itu yang diberikan biasanya utamanya adalah TC dilanjut dengan atau PRC, kemudian TC, kemudian plasma. Jadi istilah ini menunjukkan penggunaan kini dari produk darah sebagai cara resusitasi utama untuk mengatasi koagulopati dan untuk mencegah perkembangan keagulopati kalau belum terjadi koagulopati. Resusitasi cairan dibatasi untuk menjaga tekanan darah 90 saja. Nah, itu ya, sehingga harapannya darah yang tadi berada ya, itu harapannya bisa ada membeku di dalam pembuluh darah yang bocor tadi, ada pembekuan sehingga menghentikan perdarahan. Tujuannya sebenarnya kalau di tensinya terlalu rendah, kalau 90 saya buat 100, sistoliknya 110 saja padahal pasiennya bukan pasien hipertensi, maka bekuan itu akan jebol lagi yang akhirnya menyebabkan perdarahan lagi. Pemulihan volume intravaskular dilakukan dengan pemberian cairan plasma sebagai cairan resusitasi peringat. Jadi diberikan plasma dulu, ditambahkan lagi sel darah merah, ditambahkan lagi trombosit dengan rasio 1:1:1:1. Ya, 1:1:1 artinya ya. Atau 1 cc/1 cc kalau kita pakai 1 cc. Bisa jadi TC tidak satu labu karena satu labu TC itu isinya hanya 50 kalau nggak salah ya. Tapi kalau PRC isinya 250 cc. Kalau TC isinya biasanya hanya 50 cc. Oke, ini adalah jurnal yang ada ya. Ini jurnal yang membandingkan antara pemberian transfusi darah plasma, platelet, dan sel darah merah dengan rasio 1:1:1 dibanding yang rasionya 1:1:2. Duanya ini adalah sel darah merah atau PRC. Maka disampaikan di sana, saya bacakan ya, conclusion-nya bahwa among patient with severe trauma and major bleeding, jadi pada pasien dengan trauma hebat yang atau perdarahan hebat, pemberian plasma, platelet, dan sel darah merah dengan rasio 1:1:1
dibandingkan dengan 1 dibanding 1 dibanding 2, itu tidak ada hasil perbedaan yang signifikan di dalam kematian 24 jam atau dalam 30 hari. Namun demikian, pada pasien yang diberikan transfusi darah 1 dibanding 1 dibanding 1 ini, pencapaian hemostasisnya itu lebih cepat, ya, dan lebih bagus, ya, lebih bagus daripada yang dibanding 1 dibanding 1 dibanding 2 untuk berhubungan dengan perdarahan yang 24 jam. Jadi peningkatan plasma, penggunaan plasma di transfusi yang dibanding 1 dibanding 1 dibanding 1 juga tidak ada perbedaan keamanannya. Jadi kalau mau dipakai 1 dibanding 1 dibanding 1 atau di 1 dibanding 1 dibanding 2, ini tidak masalah. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Oke, ya. Yang keempat adalah kontrol perdarahan atau kontrol dini perdarahan. Kalau pasien itu internal bleeding, ya dilakukan damage control resuscitation, apa damage control surgery, artinya ya dioperasi. Pada kasus-kasus tertentu dilakukan angiografi. Ada hal yang baru, mungkin kita belum mengenal sama sekali, ada yang disebut untuk menghentikan perdarahan hebat itu, ada yang disebut dengan REBOA, yaitu kepanjangannya adalah resuscitation endovascular balloon atau balon, ya, occlusive, ya, menyumbat otak. Jadi istilahnya adalah memasukkan balon ke dalam intravaskuler sampailah pada aorta, kemudian balon itu dikembangkan sehingga dia menghentikan perdarahan. Ini sudah mulai didengungkan di luar negeri, di Indonesia masih belum. Jadi mungkin nanti akan menuju ke sana. Termasuk juga angiografi, lanjut lagi dengan koreksi koagulopati. Terkait dengan penata laksana koagulopati, yaitu kehilangan darah yang terjadi contoh itu, biasanya kadang-kadang pasien juga menggunakan antiplatelet. Contoh-contohnya adalah pasien minum aspirin, nggak sakit apa-apa minum aspirin. Pada pasien kasus jantung, orang akan minum antikoagulan terus-menerus. Nah, kalau orang ini mengalami kecelakaan, maka akan lebih perdarahan lagi. Pencegahannya apa? Dapatkan daftar obat koagulopati secepat mungkin. Jadi mencari antidot dari antikoagulan. Penggunaan asam tranexamat itu disarankan pada pasien dengan shock hemoragi perdarahan dan boleh diberikan 3 jam pertama setelah trauma. Jadi bagusnya memang diberikan di prahospital dengan logik di floating dose 1 gram IV 10 menit. Ya. Oke. Circulation sudah selesai pembahasannya, dilanjut dengan disability, Anda tinggal memeriksa DCS dan pupilnya. Pupilnya, pemeriksaan pupil itu ada dua, hasilnya adalah apakah kanan dan kirinya sama. Yang kedua, apakah setiap pupil itu, kanan itu bereaksi terhadap cahaya dengan baik, atau pelan, atau tidak bereaksi. Nah, dengan melihat begini, maka akan kita tahu bahwa pasien ini mengalami cedera kepala ringan ataupun cedera kepala sedang atau cedera kepala berat melalui melihat DCS dan pupil. Itu yang perlu kita lihat. Ya, jadi tentukan kalau ada kelainan di sana, maka dibutuhkan apakah pasien ini butuh CT scan atau enggak. Ya, kalau penurunan kesadaran harus wajib untuk dilakukan CT scan, dilihat nantinya dari hasil CT scan apakah ada epidural hematum, subdural hematum, atau intracerebral hematum. Tentunya dengan melihat CT scan ini memang butuh pembiayaan. Jadi pasiennya biasanya distabilkan
baru dibawa ke ruang foto. Jangan lupa juga pengambilan BGA dan tes glukosa pada pasien-pasien yang tidak sadar, mungkin untuk menyingkirkan apakah dia mengalami hipoglikemi atau tidak, itu disingkirkan dulu. Karena ada pasien kecelakaan tidak sadar, tidak ada lukanya, dibawa ke UGD, ya, tidak diperiksa, dipikir cedera kepala hebat, cedera kepala berat karena kesadarannya turun drastis. Ternyata begitu dicek gula darah, darahnya belum betul, tes darahnya adalah gula darahnya low. Kalau low itu berarti di bawah 40. Nah, dengan diberikan glukosa 2 flash, ya, glukosa 40% 2 flash, pasien ini akan bangun. Jadi pasien trauma harus disingkirkan dulu ini ya. Supaya tidak bias penurunan kesadarannya apakah ini akibat cedera kepala atau penyebab lain atau karena glukosanya rendah. Ya, dilanjut dengan exposure. Exposure ini tujuannya adalah untuk agar kita bisa melihat di cepitan-cepitan di belakang-belakang ini. Nah, bisa melihat di belakang telinga sini. Ya, kalau orangnya masih baju lengkap kan nggak bisa melihat di sini. Oleh sebab itu harus gunting pakaiannya. Mungkin lepaskan ya, mungkin ada jarum, pecahan kaca, senjata, benda tajam lainnya di pakaian atau di badannya, itu kita ambil semua. Periksa kehilangan darah yang tidak terkontrol. Kalau pasien ini kasus kecelakaan atau kasus polisi, maka hati-hati dalam melepas bajunya, kemudian pastikan baju ini tersimpan dengan rapi untuk digunakan sebagai barang bukti. Tapi setelah dilepas, langsung pasang selimut, jaga lingkungan tetap sehat, tetap hangat, dan berikan infus hangat. Kalau perlu memang diberikan pemanah. Lanjut dengan full set of vital sign ya, tanda-tanda vitalnya, tensi, nadi, suhu, respirasi, dicek semua. Ya, akan bagus kalau kita punya bedside monitor, tidak manual. Ini akan terekam terus, ya, begitu elektrode dada, ya, chestlit yang dipasang, di IGS2 kanan, IGS2 kiri, subkostal kiri, nah, itu akan kita bisa memonitor heart rate, ya, ini contohnya ini heart rate-nya 10, kemudian apa, heart rate-nya 90, berapa ini heart rate-nya? Oh, ini SpO2-nya 98, kemudian tensinya 120/80, heart rate-nya 60, ya, pernafasannya 10. Nah, ini sudah terlihat semua di sini. Kalau perlu dipasang dengan pulse oximetry nanti akan bisa dilihat. Ya. F yang ketiga, ada 3 F ya. Yaitu full set of vital sign dan family present. Ya, kehadiran keluarga ini dalam penelitian-penelitian memang dianjurkan. Jadi izinkan keluarga berada dengan pasien, baik itu pada saat tindakan, tapi kalau saat tindakan ya agak mundur sedikit karena akan mengganggu proses tindakan. Sediakan pekerja sosial untuk menenangkan pasiennya, keluarganya, dari emosi dan kebutuhan spiritual dari dia, kemudian jelaskan prosedur-prosedur yang ada. Hadir pada saat kematian, ini dianggap sebagai hak istimewa. Ini saya tuliskan ini karena di jurnalnya juga begitu, di bukunya juga seperti ini. Jadi beri kesempatan keluarga untuk mendampingi pasien atau mendampingi saat kita merawat pasien. Nah, ini memang kontradiktif, ada yang tidak membolehkan, biasanya tidak membolehkan ini lantaran khawatir terganggu, khawatir apa yang dia lakukan diketahui oleh keluarga, atau saat melakukannya ada kesalahan jadi diketahui. Nah, itu beberapa hal kenapa tidak diperkenankan. Ya, yang mendukung pendapat tidak diperkenankan keluarga menemani. Tapi banyak yang mendukung karena ini akan mensupport penanganan ini. Bahkan keterlibatan mereka dalam doa dan sebagainya akan menjadi lebih bagus. G-nya adalah get monitoring device dan give comfort. Jadi L-nya adalah pemeriksaan laboratorium, termasuk gas darah arteri, gas darah vena, sampel darah, crossmatch,
ya, kemudian pemeriksaan PTT, APTT, kalau pasiennya shock mungkin diperiksa laktat untuk mengukur perfusi jaringan. M-nya adalah monitor untuk melihat irama jantungnya. Pada trauma, contohnya adalah trauma kesetrum, ya, kena sengatan listrik. Ini penting di M, monitor continuous cardiac rhythm and rate assessment. Pada kasus dengan luka listrik, ya, kesetrum, di buku dipatakan bahwa kondisi yang sering terjadi gangguan iramanya adalah kalau 3PEA adalah atrial fibrilasi. Oleh sebab itu, pasien yang kesetrum harus dipasang monitor. Pasien yang tidak kesetrum juga, trauma yang tidak kesetrum atau yang kritis harus dipasang juga untuk dilihat apakah irama. Nah, bisa jadi pasien ini pertamanya adalah serangan jantung, kemudian mengalami kecelakaan. Sehingga bisa kita lihat, jangan-jangan irama jantungnya adalah semi ST elevasi. Ya, itu penting, ya, gabungan itu. N-nya adalah nasogastrik atau orogastrik. Ini nasogastrik ini pertimbangannya kalau ada fraktur basis kelamin, jangan dipasang nasogastrik itu, NGT ya. Masangnya lewat orogastrik itu. O-nya adalah oxygenation and ventilation analysis. Sekarang sudah ngetren selain pulse oximetry yang diukur adalah PtCO2. N-tidal karbon dioksida normalnya adalah 35 sampai 45. Karena ini bisa digunakan untuk melihat keberhasilan resusitasi. Jika PtCO2-nya 10 ke bawah, ini adalah pertanda bahwa resusitasinya jelek, nggak perlu dilanjutkan, biasanya gitu. Ya, oleh sebab itu N-tidal karbon dioksida ini, karbon dioksida ini memang dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Harapannya dipakai. P-nya adalah pain assessment and management. Ya, setelah tadi selesai, ya, maka setelah primary survey selesai, re-evaluation. Evaluasinya menggunakan X-ray dada pelvis. Kenapa? Karena X-ray dada itu untuk melihat ada tension pneumothorax. Sebenarnya ini tidak dikerjakan belakangan, tapi bersamaan sebenarnya. Hanya kalau menerangkan agak sulit ya, masih urut. Jadi modelnya A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Padahal dalam prakteknya itu bisa dikerjakan secara bersamaan karena kita kerjanya dalam tim. Sekaligus ini juga re-evaluation ini bisa dilakukan. X-ray dada itu bisa dilakukan di awal-awal tadi. Tentunya ketua tim mengumpulkan informasi penting untuk kebutuhan apakah pasien ini perlu ditransfer ke pusat trauma lain atau tidak. Secondary survey-nya adalah pre-hospital dan hospital. Dalam arti sebenarnya datanya didapatkan dari orang pre-hospital atau perujuk istilahnya, atau kalau tidak rujukan, pasiennya sadar, kita menggunakan yang namanya sampel. Apa itu MIS? Ya, apa itu MIS? MIS itu adalah mechanism of injury-nya bagaimana? Itu kita tanyakan ke petugas ambulannya. Oh, mekanismenya adalah orang ini naik sepeda motor, nabrak pohon. Dia naik sepeda motor, ditabrak truk. Nah, itu mechanism of injury. Dia jatuh dari pohon setinggi 15 meter. Mechanism of injury. Lanjutannya adalah E, injury sustained. Cedera yang dia ada. Ya, yang ada cederanya di mana saja. Dia cedera kepala, cedera dada. S-nya apa? S-nya adalah sign and symptom. Apa keluhannya sekarang? Keluhannya mual muntah, sesak nafas. Dan T adalah treatment di prahospital. Pasien sudah dipasang BDK, cervical collar, atau dipasang hal-hal yang lainnya. Itu untuk prehospital. Hospitalnya, kalau pasien sadar, kita tanyakan sampel. S-nya adalah sign and symptom, A-nya adalah alergi, M-nya adalah medication, obat-obatan yang dia konsumsi, P-nya adalah past medical history, riwayat penyakit yang lalu,
L-nya adalah last meal atau last oral intake, makan minum terakhir, dan V-nya adalah event preceding accident, ya, kecelakaan yang mendahului atau kejadian yang mendahului kecelakaan. Kemudian di secondary survey diperiksa dari kepala sampai kaki melalui pemeriksaan inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Pada kepala tidak mungkin auskultasi, jadi inspeksi dan palpasi saja. Di leher, inspeksi dan palpasi. Di dada, inspeksi, auskultasi, palpasi, perkusi. Di abdomen, inspeksi dan empat-empatnya ada. Di pelvis, inspeksi dan palpasi. Untuk pelvis, ya, perkusinya atau palpasinya, kok perkusinya, setelah inspeksi, palpasinya adalah Anda tekan ke bawah dan ke tengah, atau ke belakang dan tengah. Jadi kalau ini orang ini ya, nah ini pasiennya ya, kita tekan ke pelvisnya itu ditekan ke belakang dan didorong ke tengah. Jangan ke belakang, didorong ke samping, ke lateral. Ini kalau ada fraktur, akan semakin robek. Jadi Anda tekan ke belakang, dilanjut ke tengah, jadi ke back dan ke lateral, ke medial, ya. Nah, itu cara untuk cek pelvis, palpasi pelvis. Kalau dia ada nyeri atau ada kreditasi, nantinya sudah nggak usah diperiksa lagi. Genitalia penting, ya. Colok dubur juga penting. Kalau ada perdarahan di urifisium uretra, itu suatu tanda dari adanya trauma urogenitalia. Ekstremitas, selain inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi, ditambahkan dengan puls, motorik, dan sensorik untuk pemeriksaannya. Terakhir adalah inspek posterior superior, jadi kita miringkan, dilihat bagian punggungnya. Mungkin ada kaca yang nempel, ada debu, ada pasir, mungkin kacamatanya, ada jarum, ya, debris yang nempel di sini. Anda cek tulang belakangnya dari sini sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Kemudian skapulanya juga dipalpasi. Iga-iga ini dipalpasi. Bokong ini dipalpasi sampai selesai. Ya, palpasi seluruh kolom vertebralis. Lakukan pemeriksaan rektal dan lepaskan long spine di jika tidak ada kontraindikasi. Terakhir adalah jadid re-evaluation. Jadi diperiksa ulang dari mulai A, B, C, D, E, kemudian F lagi, periksa nyerinya, kemudian LMNOP, sampai G, dan setiap adanya cedera dilihat lagi, intervensi-intervensinya juga diperiksa lagi. Itulah yang disebut dengan just get re-evaluation. Beberapa pemeriksaan lain yang perlu tambahan bisa laboratorium, X-ray, CT scan, MRI, perawatan luka kalau ada luka terbuka, pasang bidet kalau ada frakturnya, kalau fraktur femur ya ditraksi, ya. Kalau ada luka terbuka kotor dilakukan pemberian antitetanus, antibiotik, siapkan operasi, jangan lupa juga dukungan psikologi pada pasien-pasien ini. Itu yang perlu dilakukan, dan pada akhirnya pasien akan membutuhkan definitive terapi dan ditransfer ke area yang sesuai. Definitive terapi di sini mungkin dilakukan oleh neurosurgery, dimasukkan ke kamar operasi, bedah ya, agar diperipanasi. Ortopedik ya, dibuka, dipasang penka, diperbaiki atau diaksbar kalau fraktur mandibula atau maksila atau perbaikan-perbaikan pembuluh darah, bedah, TKV, misalkan. Setelah itu, maka pasien memang harus dikirim ke ICU atau ke ruang operasi. Setelah dari ruang operasi, bisa pindah ke ICU ataupun ke high level facility. Dan pada akhirnya, tim trauma itu sebenarnya yang bagus adalah terdiri dari 3 dokter dan 3 perawat. Itu yang tahu. Dokter pertama berada, yang pertama adalah leadernya, ya, ini biasanya dokter senior,
kemudian dokter 1, dokter 2, dokter 3. Perawat 1, perawat 2, perawat 3. Dokter 1 mengelola airway dan breathing, termasuk ventilator. Perawat 1 juga mengelola airway dan breathing. Jadi asistensi pemasangan EPT, memasang oropharynx, melakukan bedding, nah itu tugas dari nurse 1. Nurse 2 adalah memasang infus, kemudian memasukkan obat-obatan, melakukan dressing, dan melakukan CPR bergantian dengan dokter 3 yang ada di sini, atau nurse 3 yang di sini. Nah, itu kira-kira kalau mungkin kita cukup hanya dua orang, sehingga dia punya tugas masing-masing. Sebagai kesimpulannya, bahwa asesmen trauma dimulai sebelum kedatangan pasien dengan melakukan pengumpulan informasi kepada perujuk dan dibentuklah tim trauma sampai persiapan-persiapannya. Saat kedatangan pasien, dimulailah ya melihat keseluruhan dari pasien adakah perdarahan eksternal yang luar biasa. Kemudian lanjut dengan primary surgery dan dilakukan resusitasi. Setelah stabil, lanjut dengan secondary survey. Dengan komunikasi tim yang baik, maka akan tercapai outcome yang baik. Oleh sebab itu, dengan pendekatan yang sistematik dan standar, melalui trauma care yang baik, pada kasus kegawat darurat dan trauma, maka perawatan trauma tersebut, maka perawat dapat menjadi lebih fokus, merespon atau berespon pada fungsi atau kondisi patofisiologinya, dan secara proaktif melakukan intervensi-intervensi yang mengamankan nyawa atau menyelamatkan nyawa terhadap kondisi yang mengancam nyawa dengan menggunakan strategi manajemen terupdate sehingga hasilnya bisa optimal. Kira-kira ini kurang 8 menit ya, kalau kita lihat 2 jam, mungkin kita bisa lanjut ke tanya-jawab. Ini referensi-referensi yang saya ambil, saya kembalikan ke moderator, barangkali ada yang tanya-jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini, Bapak Purwoko Sugeng Haryanto, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Menyambung pada sesi diskusi hari ini, kami berikan kesempatan kepada 6 penanya. Saya ingatkan kembali lagi, bagi peserta yang berada di Zoom, silakan untuk menekan tombol raise hand dan meng-unmute, mengaktifkan kamera serta chat di room Zoom jika ingin bertanya. Bagi peserta yang berada di live YouTube, silakan bertanya melalui kolom komentar. Baik, saya persilahkan bagi seluruh peserta kuliah pakar yang ingin bertanya. Baik, ada Bapak ada pertanyaan di room Zoom dari Rasela. Untuk tindakan CPR, apakah tetap dilakukan jika ada pasien yang memiliki kelainan bentuk dada seperti pigeon chest atau funnel chest? Jika tidak boleh dilakukan, apakah ada tindakan lain yang harus dilakukan sebagai pengganti RCP? Terima kasih. Iya, baik. Langsung saya jawab ya. Iya, bentuk dada apapun tetap lakukan chest compression. Ya, tinggal Anda nanti dilihat kemahirannya. Mungkin posisinya harus disesuaikan. Tapi intinya adalah Anda harus tahu bahwa CPR khususnya kompresi dada itu adalah bertujuan untuk mengkompresi jantung. Ya. Jadi pastikan Anda dalam kompresi dada CPR itu mengkompresi jantung yang ada di dada itu. Ya, jadi posisinya disesuaikan kalau yang pigiannya. Kalau pada orang normal kan persis di tengah, tengah dada. Kalau pigian bagaimana? Ya, kita Anda pikirkan bahwa kalau kesulitan, ya sudah letakkan di tengah saja, tidak masalah. Nanti kalau ada fraktur, ya didandani frakturnya, diperbaiki, dioperasikan atau apa.
Nah, gitu. Tapi harapannya bisa menekan jantungnya untuk memberikan sirkulasi. Tetap dilakukan. Oke. Ada lagi? Enggak. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin bagi peserta kuliah pakar, ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang tanya? Mbak Siti ya? Ingin bertanya, Pak. Silakan. Monggo ke moderator. Apakah jika denyut nadi atau pernapasan seseorang itu sudah nol ya Pak, atau tidak ada respon itu? Nah, kita itu melakukan CPR atau teknik medik. Apakah itu dapat memacu denyut nadi pernapasan atau tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Gimana, moderator? Ya, Pak. Bisa langsung dijawab. Langsung dijawab ya. Ya. Kalau pasien itu henti nafas, ya, kalau pasien itu henti nafas, maka tindakannya bukan kompresi dada. Tindakannya adalah ada salah satu dari komponen CPR itu, yaitu CPR itu kan kardiopulmonari resusitasi. Nah, masuk dalam bagian pulmonarinya ya. Ya, jadi kalau pasien itu mengalami henti nafas, tindakannya ya dilakukan bantuan nafas. Bantuan nafas dilakukan kalau di prahospital boleh Anda melakukan mood to mouth. Tapi mood to mouth enggak boleh ya. Mood to mouth juga tidak boleh. Kecuali keluarga terdekat Anda yang Anda tahu dia punya penyakit apa. Ya. Keluarga tercinta atau pokoknya yang kita tahulah riwayat penyakitnya, tidak punya sakit apa-apa. Tapi kalau enggak, Anda boleh mutu mask, tapi masknya yang ada bariernya. Kalau enggak ada barier, mungkin hands on CPR kalau dia kardiak. Nah, kalau di rumah sakit apa yang Anda kerjakan? Ya, di backing dengan BVM. Back valve mask, itu untuk mereka. Bisa membalikkah? Tergantung penyebabnya. Ya, tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya hipoksia yang baru, itu bisa balik, dia bisa bernapas lagi. Tapi kalau penyebabnya karena kerusakan, ya, nervus phrenicus, ya, akibat cedera cervical 3 sampai 5 misalkan ya, itu putus. Kemudian persarafannya putus, ya, nervus parasimpatis yang membentuk saraf diafragma putus, ya sudah, meskipun di backing ya nggak bisa, di ventilator ya nggak bisa. Nah, jadi nanti akan dicari penyebabnya seperti itu. Nah, kira-kira itu ya. Ya. Oke. Apa lagi? Monggo. Baik, silakan untuk para peserta yang ingin bertanya bisa chat di room Zoom atau langsung mengaktifkan kamera dan unmute. Permisi, izin bertanya moderator. Ya, silakan. Nah, bagaimana penanganan gangguan koagulasi pada penderita akut leukemia limfus batiki? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Ya, Pak, monggo silakan. Iya. Kita ini dalam kapasitas bicara tentang kasus trauma. Ya, yang saya sampaikan tadi itu kaitannya dengan gangguan koagulopati pada kasus trauma. Tentunya memang beda kalau sudah akut leukemia. Penanganannya apa? Ya, pemberian
transfusi darah, kemudian pemberian metilprednisolon atau kortikosteroid dosis tinggi dan sebagainya. Dan mungkin ada terapi-terapi lain. Itu ya, nah kira-kira itu, tapi kita enggak bahas itu lebih dalam ya. Tapi yang kita bahas utamanya adalah yang kaitannya dengan topik pada hari ini, yaitu kegawat daruratan trauma. Di mana di sana ada kondisi yang disebut dengan koagulopati yang terjadi pada kasus trauma yang hebat, itu bisa terjadi 30 menit setelah korban ini mengalami trauma. Itulah yang kita antisipasi dengan cara 4 tadi, damage control resuscitation. Kira-kira itu. Kalau ada akut leukemia, ya, yang seperti yang sampaikan tadi, ya berarti ditambahi dengan tata laksana leukeminya. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin teman-teman, oh ini ada di room chat Zoom ya. Dari Ananda Badritama. Mohon izin bertanya, bagaimana penanganan ketika kita mendapatkan dua pasien trauma kepala yang tidak sadar dan yang satunya mengalami pendarahan cukup hebat? Manakah prioritas keperawatan yang dipentingkan pertama, ya Pak? Terima kasih. Oke. Bagaimana ketika kita mendapatkan dua pasien? Terima kasih pertanyaannya. Mbak apa Mas? Mas ya, Mas Ananda Badritaman ya, bagus sekali pertanyaannya. Dua kasus. Ya, ditangani dua-duanya bersama-sama kalau orangnya banyak. Itu yang pertama ya. Jadi kalau timnya ada banyak, ya menyebar. Satu nangani pasien yang tidak sadar, satu apa? Jadi perdarahan hebat ya. Oke, perdarahan hebat. Kalau misalkan timnya hanya sedikit, ya, hanya cukup untuk satu pasien, mana yang kita dulukan? Pastikan tidak sadarnya itu jalan nafasnya sudah terbuka. Satu. Kemudian langsung menangani yang perdarahan hebat. Tadi kan algoritmenya sudah saya sampaikan. Jadi justru perdarahan hebat inilah yang harus didulukan sekarang. Ya. Perdarahan hebat itu karena itulah kondisi yang bisa diselamatkan. Jadi kasus trauma yang punya potensi mati tapi masih preventable namanya, kematiannya dapat dicegah, salah satunya adalah yang ini, yaitu kecelakaan atau trauma dengan perdarahan hebat. Kalau kita bisa cepat menangani perdarahannya, pasien ini bisa selamat. Kalau yang tidak sadar, dilihat tidak sadarnya. Kalau tidak sadarnya dia karena cedera kepala berat, herniasi, dan sebagainya, mungkin dia juga bisa tidak tertolong. Tapi kalau tidak sadarnya hanya pingsan sebentar, dia bisa ditolong. Jadi mana yang lebih dulu? Tentunya yang perdarahan ini yang didulukan. Itu ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menghidupkan kamera karena kamera depan saya rusak. Ya, nggak apa-apa. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Afnal Mutari, saya dari kelas 19A keperawatan. Nah, di sini Bapak yang saya hormati, Bapak Purwoko sebagai pemateri pada kuliah pakar pada hari ini. Yang ingin saya tanyakan Bapak, kita kan membicarakan masalah kegawat daruratan di rumah sakit. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa pasien yang datang di kegawat daruratan di rumah sakit itu adalah pasien yang mengalami kecelakaan. Nah, kita sebagai perawat tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan menangani seorang pasien yang mengalami kecelakaan di unit gawat darurat nantinya. Yang ingin saya tanyakan Bapak,
apabila ada seorang pasien datang dengan kondisi kecelakaan dan tiba keluar cairan dari hidungnya. Setahu saya, dulu saya pernah kuliah di keperawatan medikal bedah, bahwasanya jika ada cairan yang keluar dari hidung, ada pembocoran cairan di otak. Nah, itu kita sebagai perawat, apa tindakan prioritas kita kepada si pasien tersebut? Lalu, apakah ada diagnosa lain, Bapak, selain pecahnya cairan otak itu, Bapak? Terima kasih. Iya, Mas Afin Mukhtari ya. Yang tanya tadi Mas Afin ya? Iya, Bapak. Iya, ya, Mas Afin, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, kalau ada keluar cairan dari hidung, maka potensinya ada itu hanya darah saja, ada juga cairan otak saja, bisa juga orangnya pilek, bisa macam-macam. Itu ya, itu yang pertama. Jadi kita lihat, biasanya kalau dia trauma, diikuti tidak sadar, keluar cairan dari hidung, ya bisa. Mungkin waktunya orang itu pilek, kemudian kecelakaan, bisa keluar cairan. Yang kedua, mimisan atau epistaksis ya, keluar cairan merah ya dari hidung. Yang ketiga, bisa jadi cairan otak, liquor cerebrum spinale. Bagaimana membedakannya? Sekarang, kalau darah saja jelas ya warnanya merah. Tapi kalau darah campur liquor cerebrum spinalis, itu bagaimana? Ada namanya tes halo. Ya, tes halo. Jadi dia diteteskan pada kertas lakmus atau kertas mungkin kasa boleh. Nanti keluaran cairan itu akan membentuk tiga cincin. Ya, satunya plasma, satunya sel darah merah, satunya liquor cerebrum spinalis. Berarti memang yang keluar adalah cairan otak. Nah, ya, tapi kalau hanya darah saja, tapi nggak ada lingkaran lain, maka mungkin itu hanya pecahnya pembuluh darah saja. Jadi, taraknya apa? Ditampol. Ya, tapi kalau itu yang keluar adalah liquor cerebrum spinalis, cairan otak, maka jangan sekali-sekali disumbat. Kalau Anda sumbat, cairannya malah nggak keluar, maka tekanan di otaknya akan meningkat. Biarkan tapi diobservasi. Ya, diobservasi kesadarannya. Itu tetap biar keluarkan ya, dipantau perkembangannya bagaimana. Itu yang bisa dilakukan. Kalau yang keluar itu cairan otak dari korsetrana ya dilihat tekanan intrakranialnya nanti bagaimana. Di scan dilihat apakah memang ada kerusakan di dalam otak, Yang jelas itu kemungkinan ada bagian dari fraktur basis kerani, sebab yang keluar cairan otak. Itu ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa Bapak. Ya, ya, terima kasih Bapak. Di chat Zoom ada pertanyaan dari Sekar. Bagaimana cara penanganan pasien kecelakaan yang mengalami kejang-kejang pada saat kecelakaannya di tempat? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Monggo bisa langsung dijawab mungkin, Pak. Gimana? Kalau? Ada pasien kecelakaan dan mengalami kejang. Oh, kecelakaan dan mengalami, ya. Iya, di tempat. Ada pasien kecelakaan dan mengalami kejang. Pastikan kejangnya karena apa. Ya. Yang jelas, amankan lingkungannya, cegah dia dari trauma lain, ya, kejangnya itu, supaya tidak nemper apa ya, jadi batasi geraknya, tapi biarkan dia gerak, tapi amankan dia dari lingkungan yang berbahaya. Di lingkungan itu, ya, misalkan jangan ada mobil lalu-lalang dan sebagainya, kita observasi. Lihat pernapasannya, airnya setelah kejang, saat kejang itu bebas apa enggak, pernapasannya bagus apa enggak. Tuh, kemudian
sampai kejangnya berhenti. Ya, kejang itu ada dua, kejang karena epilepsi misalkan, atau kejang akibat dari trauma yang hebat itu tadi. Otaknya kena kejang. Nah, itu beda lagi nanti penanganannya ya, diberikan anti kejang yang sesuai. Tapi kalau di paroskita nggak mungkin diberikan, ya dibatasi geraknya supaya tidak bertambah cedera. Itu yang perlu kita lakukan. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Di chat Zoom ada yang bertanya. Ini pertanyaan terakhir dari Saudari Putri. Jadi tadi pada PPT bagian intervensi diberikan obat sedasi. Yang Putri ketahui, obat sedasi itu adalah obat anestesi untuk menghasilkan pendengaran, sehingga menimbulkan rasa mengantuk dan menghilangkan rasa cemas tanpa kehilangan komunikasi lisan. Apabila ada pasien yang mengalami cedera kepala, apakah boleh diberikan obat tersebut, Bapak? Terima kasih. Oh, baik. Ya. Pada pasien-pasien cedera kepala hebat yang gelisah, dia juga diberikan sedasi supaya tidak gelisah, karena gelisah itu akan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Tapi dipilih sedasi, obat-obat sedasi yang tidak menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Nah, kira-kira itu yang dilakukan. Ya, biasanya diberikan midazolam. Ya, sekarang diberikan valium. Itu yang diberikan. Tetap diberikan kalau bisa. Oke. Cukup ya? Iya, Pak. Terjawab kan ya? Iya. Ya. Ada lagi? Ini di chat Zoom masih ada dua mahasiswa lagi, boleh, Pak. Boleh, boleh. Ya, Pak. Oh ya. Dari Aufa, izin bertanya tentang bagaimana cara mengontrol normal salin agar tidak terjadi asidosis metabolik. Lalu, bagaimana dengan pasien dengan baik, GDA tinggi, cara Bapak? Mengontrol. Ya, monggo langsung dijawab, Pak. Gimana? Bagaimana mengontrol normal salin, ya? Ya, itu tadi. Jadi berikan 1000 saja maksimal. Setelah itu diberikan. Nah, ngontrolnya apa? Ya, nanti diperiksa setelah pemberian beberapa jam, diperiksa, dicek elektrolit. Nanti jumlahnya berapa elektrolit? Normalnya adalah 145 mg per desiliter. Nah, itu ya. Dicek diambil darahnya nanti dilihat. Kontrolnya apa? Ya, pemberiannya dibatasi. Jangan diguyur terus seperti zaman dulu. Oke. Okay. Iya, Bapak. Namun ya, di chat Zoom masih ada dua mahasiswa lagi. Boleh, boleh. Iya, boleh. Ya, baik. Selesaikan biar enggak anu ya, biar tidak diimpet. Ayo, apa lagi? Ini dari Hoiril Imamah, izin bertanya, jika pasien datang dengan keadaan telah mengalami kecelakaan tunggal, pasien sesak napas, memiliki riwayat asma, yang harus dilakukan pertama kali kita kaji RW dulu, apakah langsung memasangkan alat bantu pernapasan, ya Pak? Terima kasih. Iya, ya, terima kasih ya Mbak Khairil Imamah. Ya tetap dikaji RW, dikaji breathing. Bisa jadi sesak nafasnya itu karena asma atau karena traumanya. Ya, kalau ada wheezing, ada penyempitan jalan nafas, bisa jadi. Ya, nah kemudian setelah tahu penyebab sesak nafasnya apa, baru dilakukan tata laksana. Kira-kira gitu ya. Oh, ini asmanya kumat pada saat kecelakaan. Ya sudah diberikan nebulizer. Oh, ini jembatan jalan nafas karena sesaknya karena trauma torak. Ya berarti ditangani trauma. Kira-kira gitu ya, Mbak Imamah. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ya. Ada satu mahasiswa nih terakhir, Pak. Dari Rifki
Kiripatul. Apabila terdapat pasien dengan multiple trauma, bagaimana untuk menangani pemberian resusitasi cairannya? Selain dengan meminimalkan resusitasi kristaloid yang agresif karena juga dapat merusak perfusi organ. Terima kasih. Apabila terdapat pasien dengan multiple trauma, bagaimana untuk menangani pemberian resusitasi cairan? Iya, sama. Yang saya sampaikan tadi kan sebenarnya multiple trauma. Multiple trauma. Sekarang traumanya di mana? Kalau di tangan kanan, ya tangan kiri infusnya. Kalau di tangan kanan dan kiri, ya di kaki infusnya. Tapi tetap dikontrol untuk pemberian cairannya seperti kalau multiple trauma, justru perdarannya bisa hebat. Nah, misalkan gitu ya. Nah, maka pemberian 1 liter, ya diberikan kristaloid 1 liter, langsung sudah pikirkan pemberian. Kalau dia shock, nah, tambahkan dengan darah. Dengan rasio 1 banding 1 samping 1 kali. Ya gitu caranya. Kemudian ditangani traumanya. Nanti kalau fraktur ya GPD, kemudian nanti dibawa ke kamar operasi untuk operasi. Oke? Okay? Ya, baik. Terima kasih. Sudah selesai Bapak pertanyaan. Nah, ya. Alhamdulillah. Tanya, moderator. Iya. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Oh, baik. Saya punya teman, Pak. Dia mengalami gagal jantung. Nah, selama 5 tahun dia mengonsumsi obat tersebut dengan rutin dan juga kontrolnya itu rutin, Pak. Selama 1 bulan itu 1 kali. Nah, apabila terjadi serangan jantung, pertolongan pertama yang harus dilakukan kita seorang perawat itu apa, Bapak? Dalam keadaan pasien itu masih sadar, Bapak? Baik. Ini sebenarnya di luar topik ya, karena kita membahas tentang kegawat daruratan trauma. Tapi enggak apa-apa. Ya, sudah. Jadi sebenarnya serangan jantungnya jenisnya apa? Itu ya. Gagal jantungnya obatnya apa dulu? Itu yang pentingnya. Gagal jantung beda dengan serangan jantung. Kalau dia serangan jantung, yang dimaksud serangan jantung itu kardiak areskah atau akut koroneri sindrom atau heart attack. Heart attack itu bisa karena ACS. Nah, itu ya. Kalau ACS ya nanti dibawa ke rumah sakit di ECG. Kalau memang itu STEMI, ya di trombolitik atau di PCI. Itu. Tapi kalau kardiak areskah ya diresusitasi dilakukan RCP. Ditambahkan dengan DNS tata laksana. Nah, itu ya jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Mungkin sudah cukup, Bapak. Dari mahasiswa ya, sudah tidak ada yang bertanya kembali. Ya, baik. Terima kasih. Monggo dilanjut. Apa lagi? Baik, para hadirin kuliah pakar pada pagi hari ini. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan rasa terima kasih kepada pemateri dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Salsabila Mumtaz, selaku moderator, mewakili para panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Pur. Iya Pak. Pak Ferry. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat nggih. Tadi ada kendala teknis. Nggih. Hatur nuwun sangat sedikit. Sela-sela kesibukan. Nggih. Ini sudah selesai nggih? Nggih, sampun. Saya boleh rek nggih? Nggih, monggo. Terima kasih untuk bisa berbagi dengan teman-teman, Pak. Nggih, hatur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.